Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Fajar Kristiono di YouTube channel gue Fajar Kristiono tentunya. Thank you untuk teman-teman yang udah datang. Ada Agus Dharma, ada Sony Wu ya, Pak Freddy, apa kabar Pak? Ada Aliung, Franz Albert dan teman-teman lainnya. Nah hari ini live gue yang ke-18 ini lumayan spesial. Yang pertama, jamnya itu gak seperti biasanya karena live gue biasanya jam 8 malam. Nah hari ini gue live jam 3 sore karena kita kedatangan tamu yang spesial, salah satu tim Alpha dari tim Alpha Sound Indonesia. Kita kenal sebagai The End Man karena karya-karya foto semut-semutnya itu bikin kita selalu kayak gimana sih cara motretnya, kok semut bisa nurut kayak begitu gitu ya. Kemudian juga bisa diposein, mosein model aja susah brothers. Ini Pak Eko bisa motretin semut. Jadi kita langsung aja sapa tamu kita hari ini, The End Man, Pak Eko Adianto. Halo Pak Eko, apa kabar? Halo Mas Fajar, kabar baik Mas Fajar. Thank you Pak Eko udah ngunjungin Bogor ya Pak ya? Iya ini. Gimana Pak, hari-hari WFH ini? Wah, banyak foto ya Pak? Banyak, ya tetap foto sih kalau saya mah. Sampai jam 3 pagi loh kemarin saya lihat. Betul, jam 3 pagi. Ya kebetulan apa kebon itu depan rumah. Gitu oh loh. Jadi studionya depan rumah? Iya betul. Jadi curang studio nih alam. Pak ya? Iya. Saya nggak bisa ke studio, Pak Eko tiap hari ke studio gitu betul, ya? Betul, betul. Itu serangga di rumah sengaja dipelihara atau memang udah ada Pak? Enggak juga sih. Ada beberapa, misalnya area mantis. Kalau misalnya ada peserta yang ingin workshop, itu saya piara. Nah, setelah workshop, saya kembalikan ke habitatnya. Seperti oke, dipiara gitu. Artinya dijaga iya. Supaya nggak kemana-mana. Kemudian habis difoto, kemudian kembaliin iya, lagi. Betul. Tapi itu habitat juga ya Pak. Iya. Artinya dipiara juga tetap dia nyaman ya, karena betul, dengan betul. Lingkungannya ya. Ini banyak nih Pak teman-teman udah hadir. Wah ada Sandi juga Pak. Waduh. Tim Desah Malam ya. Iya betul-betul nih Desah Malam. Ini sorry nih gue sekarang harus banyak lihat kesini juga karena monitornya ada di sebelah kanan gue. Nah ini ada Margaret Pak. Katanya mana pantunnya dikeluarin. Aduh pantun. Saya lupa siapin tadi Pak. Nanti buat terakhir deh pantunnya. Siap siap. Pak Eko ya. Pertanyaan standar sih sebenarnya tapi mungkin teman-teman perlu tahu juga. Oh ya yeah, by the way teman-teman, ini musiknya kegedean gak? Harusnya enggak ya, kalau kegedean dia bisa turunin. Pak Eko, pertanyaan yang mungkin Pak Eko udah bosen juga ngejawabnya nih Pak. Kapan sih Pak Eko mulai motret sebelum kita ke makro fotografi ya Pak ya? Iya, saya mulai apa menggeluti dunia fotografi khusus makro tahun 2011. Waktu itu masih pakai kamera prosumer. 2011 iya. Prosumer dan langsung makro? Langsung makro. Oh jadi dari awal Pak Eko emang udah sama iya, makro betul. Ya? Iya. Nggak ke model dulu, landscape? Nggak, langsung ke mode apa makro. Oh, nah ini unik nih Pak. Kenapa Pak? Karena biasanya orang yang pertama kali motret, kalau dia nggak suka street photography, ya kan, human interest, kemudian model ya. Iya. Kayak saya dari awal udah foto model. Nah yang udah-udah saya dengar-dengar sih kalau ke makro biasanya habis udah motret yang lain-lain baru ke makro. Nah kenapa Pak Eko mutusin nih waktu pakai kamera pertama kali prosumer dulu Pak ya, betul. Langsung mutusin nih genre makro yang memang cocok buat Pak Eko. Ya alasan utama sih sebenarnya Pak, saya suka dengan apa keunikan. Oke. Okay. Dari apa karakter mereka. Nyata karakternya itu apa bermacam-macam. Kemudian ya di samping itu memang waktu itu saya hanya punya prosumer. Kalau memotret yang lainnya butuh apa lensa atau gear-gear yang lebih bagus. Oke. Okay. Dan saya hanya prosumer ya saya maksimalkan dengan filter close up itu. Oh, iya. Jadi dari dulu udah terbiasa iya. Dengan menggunakan filter close up. Betul, ya, Pak. Betul, karena kan pakai lensa prosumer apa kamera prosumer itu kan lensanya udah menyatu. Nggak bisa diganti-ganti. Betul, nah, tambahin filter close up. Itu modifikasi dong Pak, filter close up-nya? Beli yang paling termurah, waktu itu cuma 15.000. Oh, tapi maksudnya langsung dipasang di langsung lensanya? Langsung dipasang di depan lensa, diputer. Ada oh, ringnya, ada, iya, berat ya, ada ringnya.
waktu itu belum apa belum booming banget masalah tentang yang sekarang booming apa Renok DCR. Renox itu, ya. Iya. Pak Eko juga sering tuh pakai Renox ya, saya lihat ini. Masih mungkin teman-teman tahu yang namanya filter close up merek Green L. Green L. Iya, Hoya seperti itu. Yang paling termurah itu waktu itu Green L. Jadi 150.000 ya. 15.000 masih waktu itu masalah. 15.000. Iya, sampai 30.000 gitu, murah sekali. Kenapa saya enggak ketemu Pak Eko dari dulu ya? Jadi istri saya bisa beli tas lebih banyak. Wah, betul betul. Sekarang nggak ada tas buat istri saya Pak. Ya. Buat lensa saya semua Pak. Sip. Pak Eko. Ya. Waktu masih pakai prosumer kamera Pak. Serangga apa yang pertama kali Bapak foto? Ya, yang pasti yang depan rumah itu lalat hijau. Lalat hijau. Betul. Udah pasti itu lalat hijau. Gampang sekali karena diketemukan. Oh, karena udah ada gitu ya Pak ya. Iya. Di depan ya. Iya. Lalat hijau masih ada Pak foto pertamanya? Masih. Tapi nggak dibawa ya hari ini ya. Saya nggak tahu sih Pak Eko. Suka foto lalat hijau Pak. Iya. Tuh. Lalat hijau lah pokoknya. Bisa sampai se ekstrim apa Pak? Dekat waktu itu belum terlalu ekstrim ya karena masih terkendala dengan gear dan lensa. Itu. Jadi saya waktu itu pakai filter close up-nya ya dari pengalaman sih. Waktu itu saya beli filter close up-nya cuma plus 4 doang. Ternyata serangganya kecil banget. Lensanya lensa prosumer kan ya semacam paling panjang lensanya cuma 50 mili, 55 mili. Okay. Ternyata kurang pembesarannya seperti itu. 50 mili tambah filter Renox. Iya. Lebih dekat lagi mungkin setara kayak 100 mm kali ya. Betul. Dua kali. Terus mulai apa langsung Pak? Terus eksplorasi. Eksplor terus. Ya kemudian habis pakai prosumer saya pakai lensa DSLR seperti itu. Kamera DSLR. Iya. Tahun berapa tuh Pak? Nggak pakai ya selang cuma setahun aja sih. Selang setahun iya, ya. Iya. Oh, jadi udah iya. Lihat nih bahwa ini hobi yang keren. Mm-hmm. Tapi nggak lalat terus kan setahun? Nggak. Tahu. Akhirnya ngincer lalat terus. Nanti nggak jadi diamond Pak. Ya. Satu tahun pindah ke SLR dengan lensa makro langsung atau masih pake? Masih lensa 50 mili. Iya, lensa kit, lensa fix, lensa tele saya maksimalkan dengan filter masih close up. SLR APS-C atau full frame Pak? Waktu itu APS-C. Oh, berarti 18-55 mili. Iya. Kemudian pakai filter masih di filter yang 15.000. 15.000. Jadi, teman-teman kalau ngelihat karyanya Pak Eko sekarang ya, makanya kadang-kadang gini nih Pak Eko, ketika kita atau teman-teman fotografer yang hilang semangatnya gara-gara ini kayaknya gue motret bakal lama nih jagonya gitu ya Pak. Pak Eko tuh tahun 2011 dan Pak Eko itu start dengan prosumer kamera karena 2011 itu saya ingat karena saya motret tahun 2009 Pak Eko. 2011 kamera itu masih mahal banget. Kemudian eksplorasi juga susah ya. Kita masih komunitas FB ya. Betul, kalau gitu ya, Pak betul. Eko. Pak Eko di fotografer Indonesia juga sempat ya. Iya sempat. Jadi keterbatasannya enggak sangat banyak, enggak seperti sekarang Pak Eko ya. Betul. Sekarang teman-teman kayak mau belajar makro bisa lihat live streaming kayak gini, bisa datengin Pak Eko, kemudian sharing sambil live demo juga nanti. Jadi teman-teman punya banyak kesempatan yang lebih dari kita nih sebenarnya. Karena sekarang teman-teman mungkin udah minimal punya APS-C mirrorless Pak. Betul. Udah lebih bisa dieksplor ya Pak Eko betul, ya. Betul betul. Jadi begitu SLR apa Pak yang perkembangan Pak Eko rasain gitu? Ya pastilah dari apa ketajaman udah beda. Berubah ya Pak. Berubah ya? Seperti itu. Kemudian ya. Padahal masih pakai lensa kit. Masih pakai lensa kit. Tapi kemudian ada beberapa apa ada perkembangan saya gunain pakai lensa tele. Misal focaling range-nya 55-200. Jadi nah ini Pak Eko sebenarnya sama saya teman-teman. Kurang dekat ya? Oh, kurang keras. Bentar ya. Jadi teman-teman gue ulang lagi ya, Pak Eko ini sebenarnya sama Pak Eko. Saya dulu start dengan SLR kamera dan lensa kit APS-C SLR ya 18-55, kemudian lensa kedua saya 55-210 ya Pak kalau nggak salah ya. Betul. 55-210, tapi saya nggak pernah lama Pak, saya pakai 55-210 nggak terlalu lama eksplorasinya, habis itu pakai fixed lens. Jadi Pak Eko dari kit kemudian nambah lensa
tetap main-main filter dong Pak ya, karena itu kan bukan makro lens betul, kan ya. Betul. Dulu juga memang Pak teman-teman makro yang saya tahu kayak Bang Nurdin Seruyan nih Pak, dia juga pakai kit lens tuh ya. Betul. Dengan apa namanya betul. Tambahan filter close up ya Pak Eko ya. Yang Pak Eko ingat nih Pak di tahun-tahun pertama Pak, apa sih yang Pak Eko kayak nih skill gue udah naik nih, kemudian apa sih yang Pak Eko membuat Pak Eko tuh skillnya bertambah gitu Pak? Latihan kah ataukah ada komunitas makro yang ya, sama-sama sharing? Saya ini yang apa, memang dari awal saya suka hobi fotografi, jadi saya totalitas. Itu pertama kali moto mungkin dari pagi, kalau misalnya libur itu sampai sore. Pagi sampai sore, paginya jam berapa Pak? Paginya mulai jam 6. Jam 6 guys. Itu tidur lagi lucu-lucunya. Sampai sore. Iya. Itu kalau belum ditelepon sama istri enggak balik. Tapi saya percaya sih Pak Eko. Karena nih teman-teman, barusan gue tuh minta sama Pak Eko, "Pak, mau ngopi dong Pak portfolionya yang dibawa supaya gue bisa kasih lihat kalian sekarang gitu ya." Terus dikasih ini kopi aja nih. Pas portfolio yang dikasih Pak Eko ke gue tuh tadi khusus yang kamera Sony, which is berarti 1 tahun terakhir ya Pak ya? Iya. Dua tahun terakhir. Terus gue mau ngopiin itu batal teman-teman, karena fotonya hampir 4.000 biji. Terus gue bilang sama Pak Eko ini foto raw, enggak itu foto jadi. Gila gak? 4.000 foto dalam 2 tahun dan foto jadi. Jadi benar-benar Pak Eko ini yang barusan bilang, Pak Eko bilang bahwa dia eksplorasi latihan itu memang benar-benar. Nanti kalian bisa lihat portfolionya. Wah keren Pak Eko. Pak, supaya ya. Cepet nih Pak ya. Siap. Mungkin juga teman-teman mau langsung lihat ya. Jadi teman-teman hari ini Pak Eko tuh jadi tamu pertama gua. Di masa pandemik ini kita udah agak beres ya Pak. Jadi bisa ngumpul-ngumpul, bisa makan-makan bareng lagi. Dan Pak Eko ini, thank you Pak Eko sekali lagi. Jauh-jauh datang ke rumah gua di Bogor. Untuk kita bisa bikin live bareng kayak gini nih keren banget sih. Jadi Pak Eko nih sahabat Fajar pertama yang bisa mengunjungi gue hari ini. Thank you banget Pak Eko. Saya juga thank you kembali nih. Jadi tamu Pak Eko. Undangan apa Mas Fajar, suatu kehormatan buat sama saya pribadi. Pak Eko. Ini teman-teman apa yang apa Mas Fajar ini termasuk idola saya ini. Weh. Saya dari apa? Kebalik tuh. Melihat apa di waktu itu saya ada apa komunitas namanya FN. Oh, photographer.net Pak. Mas Fajar juga pas udah di situ masuk. Saya ada. 2011. Iya. Kebetulan satu kantor itu teman saya itu, nah itu kenal banget sama Mas Fajar. Siapa? Mas Agung Arsono. Oh, Mas Agung Arsono. Iya, itu masih satu kantor, masih satu kerjaan sama saya sampai sekarang. Gitu. Waduh, gila ya. Gue dikagumi oleh salah satu anggota dari The Avengers, man. Pak Eko kita langsung ya, Pak Eko. Siap. Thank you, Pak Eko. Ya. Nah, audio kencengin dikit lagi. Udah ya, udah kenceng ya. Oke, sekarang kita coba buka ini Pak Eko ya. Yang kemarin kan teman-teman seperti biasa kan gue udah keluarin microblogs. Tapi microblogs gue yang ini sangat spesial karena sebenarnya tips-tips itu adalah dari Pak Eko. Nah, teman-teman microblogs itu kan terbatas nih. Gue nggak bisa tulis banyak karena nanti jadi kecil-kecil. Jadi Pak Eko akan memberikan keterangan lebih detail gimana sih mengenai tips-tips yang kemarin udah ditulis. Jadi teman-teman nggak usah nge-save lagi atau nyatet lagi. Kalian tinggal save aja tips-tips yang dari Pak Eko itu ya, ada di Instagram gue juga di Instagramnya Pak Eko. Oke, Kak, kita bisa langsung ke oke, Pak Eko. Ya. Di sini kan ya, wah kita nih judulin nih Pak, motret cupang capung keren nih Pak. Keren. Oke, teman-teman. Nih gue pengen kasih lihat ya sebelum next slide. Nih teman-teman, karya di sini. Karya Pak Eko itu ya. Itu udah belum keklik ya. Nah, karya Pak Eko itu udah mendunia nih Pak Eko ya. Kan kemarin nih kita nih teman-teman ya, kita itu tim Sony punya satu unik sih Pak Eko ya. Ada namanya apa Pak? Desah Malam. Desah Malam. Jadi kita tuh selama masa pandemik ini teman-teman, kita tuh bikin kayak forum diskusi antara teman-teman tim Sony Alpha Indonesia. Yang kita namain Desa Malam. Dan ada satu malam Pak Eko itu sharing kepada kita karya-karyanya yang udah dipublish di media-media internasional. Dan
teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini apa nih Pak Eko? Inzumen, ini kayak bahasa Belanda ya Pak? Iya, itu di majalah Belanda. Majalah Belanda Pak? Iya. Foto apa Pak yang dia angkat sama? Semua, hampir semua apa serangga. Gak hanya semut aja. Oh jadi gak terbatas ya. Semut. Jadi lebih, berarti lebih ke umum. Ngangkat profilnya Pak Eko juga dong ya? Iya. Oh iya Pak Eko, sebelum lupa nanya nih Pak. Karena kadang-kadang saya lupa Pak. Pak Eko kemarin sempat cerita ke saya nih. Pak Eko tuh bukan hanya menjual foto makro, tapi juga menjual story-nya gitu Pak ya. Betul. Menjual ceritanya gitu. Itu maksudnya gimana Pak? Mungkin teman-teman bisa dapat pencerahan dari itu Pak. Ya, jadi gini. Sebenarnya awal mula saya menjual foto itu ada ketertarikan dari agensi. Jadi dia add saya di Facebook. Kemudian saya konfirmasi, langsung saya chatting dan dia menawarkan kerjasama menjual foto. Waktu itu kurang lebih 2013-2014, dia melihat foto saya di website 500px. Nah kebetulan saya memang sering upload di beberapa website luar negeri, macam Vibak, 1x dan 500px. Itu. Jadi dia menawarkan jadi dia ingin mendapatkan cerita dari foto saya itu. Jadi bagaimana ya, banyak foto yang saya jual itu kurang lebih sekitar foto-foto semut. Foto semut ya. Iya. Wah, Pak ada tamu nih, Pak. Ada tamu spesial Pak. Wah, iya betul Pak. Nih. Jadi Margaret ini Pak beli 90 mm gara-gara live-nya Pak Eko. Hi Will. Wah Pak, apa abis ini kita fotoin Margaret aja Pak? Boleh, siap. Oke Pak, lanjut Pak. Ya, jadi yang tadi saya bilang tadi, foto mereka itu tertarik dengan cerita tentang semut itu. Oh. Nah, iya, jadi saya kasih gambar mereka minta story-nya, jadi mereka memberikan pertanyaan pertar tentang foto itu diambil kapan, dengan kamera apa yang mereka lakukan. Okay. Gitu, seperti itu jadinya. Itu 2013, tahunnya 2013. Jadi mereka melakukan kerjasama. Saya tujuin. Saya kirim file yang high res. Jadi tunggu Pak Eko, 2013 ya Pak Eko. Iya, berarti baru 2 tahun Pak Eko motret. Iya. Udah dipublish sama majalah internasional. Iya. Gila. Itu masih pakai filter close up. Masih pakai filter close up. Iya. Dan fotonya gila Pak, udah dahsyat banget Pak. Itu udah semut juga loh Pak. Iya. Jadi 2013. Ya ini ada beberapa yang foto semut yang ini tahun kemari. Okay. Ini kalau nggak salah udah pakai Sony yang ini nih. Oh. Gitu. Oke. Okay. Iya. Oke Pak. Keren banget. Coba lanjut deh. Nah ini Pak ada dua nih Pak, Gold Banger sama Unbelievable. Ini foto Peko ya? Iya. Semut ngangkat lebah ya Pak? Iya. Itu mereka lebah mati diangkat semutnya atau gimana Pak? Kebetulan itu lebahnya masih hidup. Ini lebahnya masih hidup? Iya. Gimana nih Pak ceritanya Pak? Ceritanya ya kebetulan. Jadi setiap foto ada story ya? Ada story. Gimana Pak? Jadi gini ketika saya mau moto, ini memang bisa dikonsep yang lebahnya ini, cuman kalau misalnya lebahnya masih hidup, saya nggak konsepin kadang. Ini benar-benar real kalau yang ini. Saya ketika moto melihat Eko itu semut ada lebah udah mau mati, nah itu dideketin semut. Nah kemudian ya udah saya konsep. Nah itu konsepnya mungkin nanti teman-teman penasaran nih tentang gimana sih caranya. Tunggu aja nanti di IG Live selanjutnya. Gila ya. Soalnya kalau saya jelaskan di sini nih, ini bisa 2 hari 3 hari Mas Fajar. 2 hari Pak ya? Iya gitu loh. Gak apa-apa deh Pak, bawa sarung gak Pak hari ini Pak? Gila ya. Terus ini available light ya Pak? Itu udah pakai flash, saya rata-rata foto pakai flash ringnya. Wah. Ini masih pakai kalau nggak salah pakai external flash yang single.
single external flash. Iya, pakai offshoe, pakai diffuser rakitan sendiri. Oh iya Pak, nanti Pak Eko bawa ya? Bawa dia. Itu. Sabar ya teman-teman ya, nanti kita live demo semua peralatannya. Tadi tuh Pak Eko sampai sewa grab box untuk bawa peralatan makronya ke sini. Jadi sabar-sabar ya, bawa lampu sendiri loh Pak Eko. Pak, terus yang gold banger nih Pak. Tapi ini bukan foto Pak Eko kan, yang makanan? Bukan, bukan. Oke, yang bawa Pak? Sama foto saya. Itu apa Pak? Lebah ya? Iya. Oh lebah yang sama ya Pak? Iya lebah yang sama. Ditarik sama dua semut? Itu konsep. Jadi hampir sebagian foto-foto semut itu konsep. Oh ya teman-teman, katanya teman-teman Pak Eko nih yang biasa motret makro bareng, liurnya Pak Eko itu berhasiat loh, semut itu nurut ya Pak, bener ya Pak? Kenapa sih Pak ada cerita gitu Pak? Ya nggak sengaja sih sebenarnya. Ya itu kebetulan itu tapi aja. Bener ya Pak? Iya, jadi ya ada saksi hidupnya ini apa yang saya bawa kemarin ini Mas Adi. Oh iya. Jadi saya coba waktu itu saya konsep apa serapa semutnya nggak mau gigit. Dia pas lagi konsep, saya bilang coba pakai ludah kamu. Sama Om nggak bisa, udah saya ganti sini pakai ludah air saya baru mau seperti itu. Rajanya semut, beda ya kan. Coba ke next ya Kak. Nah ini sebenarnya masih banyak nih karya-karya Pak Eko yang dipublish di luar negeri. Mungkin juga nanti kita todong Pak Eko untuk sharing ke kita ya Pak Eko. Gimana nah, ya. Sih teman-teman Mas, untuk Mas Fajar ada yang lucu nih. Jadi apa tuh Pak? Foto saya laku di majalah Garuda. Oke. Yang jual orang bule, agensi luar. Jadi ntar dulu Pak, lakunya di majalah Garuda, fotonya Pak Eko, yang jual agensi bule. Iya. Berarti Pak Eko jualnya ke agensi itu. Iya, betul. Kenapa tuh Pak Eko bisa gak gitu? Gak tahu, makanya agensi itu yang jualin gitu. Jadi kalau saya tinggal terima beres, mereka mau jual kemana, jadi kontraknya setahun. Kalau masih bagus apa daya jualnya, itu bisa tahan apa perpanjang kontrak lagi. Oh berarti sewa ya Pak? Sewa fotonya Pak Eko, bukan dibeli ya? Sama si agensi. Agensi itu yang apa yang berperan menjual apa memasarkan ke majalah-majalah. Okay. Seperti itu. Jadi kontraknya berapa persen? Saya kebetulan waktu itu dealnya saya 60%, mereka 40%. Seperti itu. Oke okay juga lah Pak ya, karena mereka yang cariin. Terus sampai sekarang masih sama mereka Pak? Kebetulan sudah 2 tahun lebih kontraknya udah habis. Oke. Sekarang sama saya Pak. Hah? Jual sendiri. Jual sendiri. Wah. Nah kebetulan ya ada di website jual apa foto, tapi cuman ya. Kayak stok foto. Iya, nggak terlalu besar. Nah, cuman buat kalau teman-teman yang mau apa nambah hasil, upload di apa di website jual, tapi jangan hanya di satu website. Oke. Okay. Misalnya 10, upload sebanyak-banyaknya, sampai 100 atau 200. Ya memang nilainya nggak besar, $1 cuma jadi $2. Banyak. Nah, karena banyak foto ya. Banyak foto kemungkinan besar seperti itu. Ya lumayan lah, ada sekitar 100 sampai $500 kemungkinan seperti itu. 100 sampai $500 sebulan. Iya, sebulan. Wah. Pantesan Pak Eko motret sampai 4000 foto 2 tahun ya kan. Besok gua motret makro lagi deh Pak. Ya. Pak Eko. Pak Eko, kasih tips dong ke teman-teman yang pengen dipublish karyanya juga di luar negeri, di majalah-majalah luar atau yang tadi jualnya Pak, selain pakai mungkin pengalaman Pak Eko yang paling gua harusnya kayak gini nih caranya dulu. Yang paling bagus website mana sih yang paling tepat untuk ke arah sana gitu Pak Eko? Iya, sebenarnya satu ini apa website-website jualan yang lumayan punya bonafit, yang 10 besar ya satu apa Shutterstock, Adobstock, terusnya 500px juga ada. 1x juga jual. Kalau ada ya? Dia ada juga di 500px juga ada. Jadi dia website upload buat ya memperkenalkan foto karya-karya kita juga di situ, tapi bisa jualan juga. Seperti itu. 1x juga seperti itu. Dan kemudian apa foto-foto yang harus kita upload itu ya satu lah, pastilah masalah exposure atau dan selainnya yang terpenting itu unik Mas Fajar. Iya, jadi mereka itu agensi, mereka melihat, jadi mereka ternyata member di situ juga, cuman mereka memantau Mas Fajar. Iya. Oh jadi mereka sign up as a member, cuma mereka mantau nih mana sih foto-foto yang bagus seperti itu. Oke. Gitu loh. Jadi ya ada foto konsep,
ada foto yang benar-benar natural seperti itu, nah itu memang berpeluang besar. Jadi foto konsep juga dijual juga Pak ya? Yang penting ya itu unik. Unik dan nggak menyiksa binatang tentunya ya Pak ya? Betul, betul. Karena banyak isu-isu yang kayak gitu Pak ya di makro ya? Pak Eko, saya mau tunjukin ke teman-teman nih. Teman-teman sebelum ke tips-tips ya, gue mau tunjukin satu. Tadi sempat copy file-filenya Pak Eko di sini. Oke, kakak boleh ke situ, terus ganti dulu kan. Ayo, gua ganti. Oke, it's segera kini sini. Ini teman-teman, gue tuh tadi ngelihat foto-fotonya Pak Eko ini. Ini sih random aja Pak Eko tadi kita milih ya Pak ya. Betul betul. Jadi nggak. Gila kan Pak Eko? Ini foto apa nih Pak Eko? Itu. Ini yang di poster kita dong Pak ya. Yang di flyer kita bukan sih? Bukan deh. Bukan. Ini apa? Kalau bahasa Indonesia tawon. Oh ini foto tawon Pak? Iya. Kalau bahasa ininya yellow jacket. Ini semacam warnanya kuning. Bilang ya makanya yellow jacket. Warna apa? Nama alatnya sih yellow cotter. Oh. Ini sulit Bapak moto dia kalau di pagi hari sampai sore hari. Oh di malam berarti Pak? Iya malam. Oh iya teman-teman. Pak Eko tadi sempat mention Pak ya. Dan ada di salah satu tipsnya ya bahwa timing itu perlu ya Pak. Betul. Termasuk waktu itu Pak Eko sempat cerita ke saya juga ada timing-timingnya si setiap binatang itu punya karakter sendiri-sendiri, kapan dia tidur, kapan dia bangun, kapan dia leye-leye ya Pak. Iya betul. Binatang apa yang apa namanya kalau dikasih air dia kemudian jadi mudah difoto. Betul. Nah kalau ini gimana Pak ceritanya, dia timingnya malam. Timingnya malam karena udah capek. Enggak juga malam, kalau pagi atau sore ini apa liar sekali kemana-mana. Iya walaupun hinggap sebentar itu kita deketin sensitif sekali. Oh langsung cabut gitu Pak? Iya dideketin. Mungkin ya saya sih ngeliat dari antenanya pelajarin mereka itu punya semacam apa alat apa ya semacam apa radar gitu di antena itu. Jadi ketika ada mungkin suhu badan atau gerakan itu ada beberapa serangga itu sensitif. Oh jadi kalau ada perubahan panas, kemudian dia akan atau ada suara kabur gitu ya. Iya, mereka udah siap-siap itu. Loh, terus kenapa malam dia lebih mudah Pak? Ya itu kan lagi tidur. Wajar. Oh tidur, makanya antenanya ke bawah gitu. Iya, rata ke bawah. Jadi ke kalau bawah. Siang dia agak ke atas dikit. Oh ya, gitu. Ya biarpun apa nggak tidur itu ya apa mungkin ya yang saya apa pengalaman saya apa malamnya itu mereka gelap. Jadi ini ketika saya terangin, ini lumayan sensitif dengan apa? Dengan cahaya. Oh. Iya, ketika dia sudah mulai bergerak, lampu itu saya jauhin. Oh, oke. Okay. Nanti saya deketin lagi, foto berapa shot, udah bergerak, saya jauhin lagi. Bergerak tapi nggak terbang. Iya. Jadi saking malesnya dia, saking capeknya, bergerak nggak terbang. Dia sensitif sama panas juga, sepertinya. Sama apa silaunya cahaya. Oh gitu. Ada kayak kupu-kupu mah anteng. Kupu-kupu gitu. Ini pakai lighting Pak ya? Pakai lighting. 90 mili? Ini waduh saya. Ini kalau enggak salah terakhir pakai ini kalau enggak 90 pakai A7 apa? RX ini apa? RX mah. Pakai RX10 Pak. RX10. Wow. Pak, setiap kali foto selalu pakai filter enggak Pak? Filter apa? Yang filter apa close up itu selalu atau kalau pakai lensa makro yang ukuran-ukurannya serangga kecil udah pasti pakai inian close up biarpun lensa makro. Iya. Oke, tetap pakai supaya bisa lebih betul besar ya. Iya. Pak, kita lanjut Pak ya. Siap. Nih, teman-teman. Gila ya, gua tadi sempat tanya Pak Eko, Pak Eko ini apaan sih gitu ya. Ternyata ini air ya, Pak. Air. Jadi ini mungkin yang tadi Pak Eko bilang ya, serangga yang kalau kena air dia nyaman, di foto juga nggak bakal kabur gitu Pak ya. Ini apa Pak? Ini robber fly. Oh robber fly. Jadi jenis lalat tapi predator.
Tapi Maradona lagi. Bukan Maradona, benar. Primadona. Jadi kalau di apa? Saya ada depan Pak Eko deg-degan loh, Pak. Anak-anak makro nih. Kalau belum moto rubber. Makanya belum, saya bilang tadi Maradona, Pak. Belum Abdul, belum jadi makro sejati. Karena nyarinya susah kan? Bukan masalah nyari susah. Kenapa, Pak? Sekarang sih udah banyak apa? Banyak bisa kita apa temuin di mana-mana. Cuman motonya susah. Apa, Pak, tingkat kesulitan yang paling bikin motret si ini? Ini rubber terus ada serangga juga, Pak, ya di kakinya. Itu lagi dimakan. Mangsanya, oh, itu lagi dimakan. Korbannya. Oh, oke. Okay. Korbannya. Apa? Oh iya, Pak. Bapak enggak benerin saya, Pak. Rubber katanya, Pak. Untung muka saya enggak kelihatan, Pak, di sini. Pak. Ya. Kenapa, Pak, rubber ini jadi sulit di foto? Iya. Jadi rubber itu ada beberapa jenis, Mas Fajar. Dari yang ukurannya terkecil, kemarin saya belum lama, kurang lebih 2 minggu lalu moto, itu ukurannya panjangnya mungkin kurang lebih setengah sampai 1 cm. Setengah sampai 1 cm? Iya, panjangnya. Namanya rubber pasir. Itu adanya di pasir. Jadi kalau moto tiarap, lensa nempel di pasir. Nah itu, Pak, yang bikin saya nggak bisa motret makro, Pak. Gitu loh, saya nggak bisa tengkurap, Mas, saya, Pak. Dia sensitif, jadi dia biasanya ada di tempat-tempat panas. Oh iya, tapi masalahnya kalau panas lightingnya itu over, biasanya harsh di bagian tertentu. Oke. Nah itu biasanya kita moto berdua, yang satu ngalingin cahaya matahari pakai badan bisa. Cuma masalahnya apa? Kalau ngalinginnya mendadak, karena perubahan dari lighting terang ke gelap, dia kaget langsung kabur. Oh, seperti itu. Kenapa nggak pakai itu, Pak? Bisa. Kalau di model kan pakai apa namanya diffuser tuh, jadi nggak berubah banyak gitu. Iya, bisa juga begitu. Kemarin saya nyoba, saya pakai yang saya bawa reflektor itu, saya tancepin di sampingnya, tergantung arah matahari dari mana, pelan-pelan, saya tancepin baru bisa moto. Oke. Gitu. Gak mau dipat adem ini. Pak, bentar ya, Pak. Ya. Kayaknya ISO-nya kegedean nanti yang itu. Jadi aku terlalu putih nanti. Yes. Orang-orang kalau ketemu harus wajar kok beda ya, tanning gitu. Santai aja, Pak, ya kita, Pak. Saya ada Margaret sama William jadi agak grogi, Pak. Oh, ada Pace Taib. Nah, iya. Kaidar. Apa kabar, Pace? Oke. Pak, kita lanjut lagi ya. Siap, siap. Ini fotonya banyak banget, teman-teman. Tadi ini saya skip dulu, Pak Eko, ya. Siap, ini siap. Gila banget sih. Nah, ini sampai kayak gini, Pak Eko, detailnya. Matanya, ini mata ya, Pak? Iya. Ini lagi makan juga, Pak? Betul. Mereka kalau lagi makan sih diem lah ya pasti ya di nggak foto. Juga. Nggak juga. Bisa nggak terbang juga. Bisa terbang juga. Dan apa yang kadang-kadang bikin apa penasaran atau bikin kesel? Makanan besar, kayak lalat ijo, pengalaman saya itu lebih sensitif dideketin lagi makan. Tapi kalau serangganya korbannya kecil, itu mudah dekatin. Takut diminta, Pak. Padahal kalau makannya lalat, dia sama-sama punya apa paset di matanya. Itu kalau dapat dua-duanya itu wah banget. Tapi ya itu susah. Sensitif banget dideketinnya. Ketika mudah dekatin, paling dapat satu shoot, dua shoot doang, udah. Kalau yang makannya kecil-kecil itu setengah jam gantian moto ngantri diem aja. Gitu loh. Pak Eko atau Pak Cey bilang motret makro paling enak ya, Pak Eko. Buka mata bisa langsung motret sambil ngopi-ngopi lagi. Bisa aja. Tuh bener nih kata si Mas Jong, kesabarannya luar biasa. Memang bener, teman-teman. Motret makro itu, gue tuh pernah motret makro satu kali. Saya pernah motret makro, Pak Eko. Waktu itu saya bawain acara Mata Lensa untuk Antv. Kemudian Mata Lensa minta saya, Pak, undang teman-teman makro. Dan waktu itu saya undang Andian Lutfi,
Bang Nurdin Seruyan sama si K. Kebetulan mereka lagi di Jakarta tiga-tiga itu saya undang. Kemudian kita motret di Cibinong ya Pak, dekat tempatnya Andian. Iya betul. Di dekat danaunya tuh, itu spot makro juga kan di sana ya. Kemudian saya diajarin makro Pak sama mereka. Ini motret, jadi kayak belajar kungfu Pak. Ini kayak belajar nembak. ISO-nya segini, F-nya segini, deketin terus ada yang megangin daun-daunan gitu. Dan itu adalah satu-satunya foto makro saya sampai sekarang Pak Eko. Jadi yang hari ini kedua nih Pak Eko. Ya. Mudah-mudahan terus-terusan karena ada yang ngajarin loh teman-teman. Oke Kak, balik lagi ke sini. Pak Eko, kita jawab sambil jawab pertanyaan ya Pak boleh, Eko. Boleh, ya. boleh. Ini teman-teman ya, rumah gue itu nggak ada semut. Tapi hari ini semut-semut semuanya datang ke sini karena dia tahu bakal difoto. Jadi kalau ada semut yang bisa nurut, bisa kita foto hari ini Pak Eko. Bisa. Ya Pak Eko, dari Mas Lisdianto Suharjo, dia tanya, Pak Eko, apa pakai focus taking saat editing sehingga bisa jelas seberapa bagian kepala dan tubuh serangganya. Pak Eko focus taking pada waktu shoot atau pada saat editing? Ada beberapa momen, misalnya contoh ketika Robber makan lalat, posisi lalatnya itu kan agak di depan Mas Fajar. Otomatis enggak bisa dapet fokus kedua matanya. Oke. Bisa-bisa, cuman angle-nya kurang bagus view-nya. Oh. Jadi posisinya agak nukik Mas Fajar. Oke. Cuman nah jadi mata si Robber-nya ya kelihatannya kayak nunduk begitu, enggak bagus menurut saya view-nya. Yang bagus tuh tegak lurus begini kelihatan. Tapi ya itu dengan resiko enggak bisa dapet keduanya. Makanya ketika itu saya moto pakai manual fokus, ambil robbernya dulu yang pemangsanya, kemudian saya mundur sampai dapat fokus di mata korbannya, saya shoot lagi, baru nanti digabung di Photoshop. Di Photoshop. Gitu loh. Oke. Karena memang agak sulit mendapatkan drop yang lumayan sempit seperti itu, posisinya udah beda. Iya, posisinya udah beda. Kecuali dari samping bisa dapat semuanya. Tapi kalau frontal dari depan itu sulit untuk dapetin kedua-duanya yang fokus matanya. Masih pilih salah satu ya Pak? Pilih salah satu gitu. Atau ya itu angle-nya yang kurang bagus, view-nya kurang bagus. Tinggal tergantung ya selera masing-masing. Kalau saya lebih suka ya dua shoot itu view-nya lebih asik. Contohnya seperti ini Mas Fajar. Ini kan punggungnya nggak kelihatan nih. Oke. Saya nggak suka kalau motor robber punggungnya kelihatan. Oh Pak Eko lebih suka kalau nggak kelihatan punggungnya. Iya, bayangin kayak ini kan gagah kelihatannya. Kalau yang saya angle-nya dari atas, nunduk. Oh iya, paham jadi gak? Kayak iya. Ada bungkuk gitu ya. Bungkuk. Kalau ini lebih gagah seperti itu. Oh makanya tadi kemarin Pak Eko di salah satu tipsnya adalah eksplorasi angle-nya gitu ya Pak. Jadi bukan hanya teman-teman bukan hanya foto model aja yang eksplorasi angle, tapi juga serangga. Dan barusan ini satu sharing yang baru gue dapat juga bahwa kayak benar banget sih Pak Eko kayak motret yang serangga ini kalau dari depan kelihatan gagah dan ini agak low angle ya Pak Eko ya. Betul. Agak low angle jadi kelihatan dia ini beda sama Margaret Pak. Dia kalau motret baby harus dari atas biar biar enggak kelihatan lubang hidungnya katanya. Yeah. Kalau ini Pak Eko mau kasih lihat lubang hidungnya. Beda Mar. Nanti ini posisinya ini Mas. Dari atas permukaan tanah kurang lebih ya 1 cm. Gila, terus Pak Eko dia nangkringnya di daun kering yang jatuh di ujung-ujungnya seperti itu. Kok bisa lihat sih Pak? Hah? Ada binatang itu di situ? Ya karena pengalaman, jadi tahu. Insting juga ya. Jadi pengalaman saya, jadi ada beberapa spot mereka yang suka jadi komunitas mereka, habitat mereka. Jadi ke pohon bambu itu udah pasti ada robber. Pak Eko udah tahu nih kalau di pohon bambu ada robber gitu. Iya, seperti itu kebanyakan kurang lebih. Nah, terus di tempat-tempat yang terbuka semacam kayak kebun gitu yang terbuka, robbernya beda jenisnya beda lagi. Oke. Okay. Gitu. Pak, kita jawab pertanyaan ya. Siap. Dari Arif Anindita, Pak. Pak Eko tanya kalau Pak Eko pakai DMF atau MF enggak manual fokus saat motret makro, Pak? Saya selalu pakai AFC. Selalu pakai auto focus continuous. Iya. Karena yaitu udah pasti. Iya, nanti kalau kita sebut misalkan sponsor ya Pak, tapi enggak apa-apa deh Pak. Kita boleh sebut 10 kali Pak di. Jadi teman-teman tadi gue sempat tanya juga sih pertanyaan yang sama Arif ya.
saya tanya, karena kan zaman dulu ya Pak Eko, ya. Zaman dulu itu orang kalau muatin makro kan manual fokus supaya lebih cepat fokusnya. Ya. Jadi gue tadi tanya juga sempat persis pertanyaannya Pak Eko, kalau muatin makro pakai manual atau AFC? Terus Pak Eko tadi jawab sama persis. Jadi Pak Eko bilang sejak pakai Sony autofocus itu jadi bukan masalah ya, ya Pak Eko ya. Betul. Jadi selalu menggunakan autofocus. Kalau DMF kan untuk memastikan lagi bahwa fokusnya. Pernah pakai Pak DMF? Ya, cuma nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering ya? Nggak terlalu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mas ya. Arief. Nah ini Pak, pertanyaan lagi dari Sulaiman Muhammad. Pak Eko, untuk foto makro mana yang lebih baik? Pakai filter close up atau pakai extension tube? Ya tinggal tergantung, kalau saya nih, memang kalau ya teorinya S-tube itu kan kosong, tube. Apa filter close up itu kan filter apa, ada penghalang, memang mengurangi ketajaman. Cuman kalau kita lihat dengan mata telanjang, nggak ada jauh perbedaannya. Nah saya lebih suka filter close up apa? Lebih simpel, nggak ribet. Tuh. Nah, contoh saya pakai misalnya pakai lensa tele 55-200. Saya pasang di depan saja, udah. Serangganya misalnya ukurannya kupu-kupu, misalnya saya pakai pokoknya 70. Ketika saya mau ambil ekstrim, ambil setengah badan, tinggal saya zoom doang. Oke. Okay. Nah, Mas, kalau S-tube itu agak beda. Dia ada 3 tube. Jadi ketika motonya serangga misal kupu-kupu, itu satu. Tapi ketika mau kita dapat yang lebih kecil, apa, pembesaran yang lebih gede, itu harus tambahin lagi, nyopot lensa lagi. Sampai 3. Iya. Jadi nanti abis moto kupu-kupu ketemu yang 1 mili 2 mili. Lepas lagi. Lepas lagi. Cuman masalah ribet aja motonya seperti itu. Jadi kalau mungkin pertama masalah kebiasaan juga iya, Pak Eko ya. Mungkin ada kayak saya nih Pak Eko, kalau motret Mas Fajar, lu kalau motret nih bawa lightingnya ribet banget sih gitu kan. Tapi mungkin itu masalah kebiasaan. Sama hasil sih gak beda-beda jauh yang Pak Eko bilang. Kalau misalnya apalagi lihatnya digital gitu Pak Eko, dicetak juga gak terlalu banyak beda ya Pak Eko? Gak banyak beda. Cuman satu masalah. Apa tuh Pak? Kalau pakai tube, momen itu gak bisa ditunda. Nah, kalau lagi ganti-ganti Pak, momennya kabur. Betul. Susah lagi dicari. Jadi lebih kepada momen ya. Nah, udah betul. Motretnya susah, kemudian habis waktu juga untuk mencari momen itu. Iya. Mudah-mudahan menjawab nih Mas Sulaiman Muhammad. Waduh, ada Medi, brother, apa kabar? Pohon bambu dicur parigi Pak Eko katanya. Iya, betul. Benar ya? Tahu, Gila ya. Ini sampai tahu banget loh. Iya. Jadi di situ ini kan bukan hanya apa anak makro aja, di situ kebetulan ada curug. Oh, ada curug, curug parigi, Pak. Sudah apa booming lah ke ini di seluruh ini anak-anak landscaper. Oh, jadi itu kalau ada mereka udah tahu pasti di situ pohon bambu dekat apa spot curugnya itu. Mereka apa moto? Pohon bambunya banyak Pak? Banyak, sepanjang sungai. Oh, itu sungai, iya. Jadi teman-teman hari kalau hari-hari biasa Pak Eko nggak ada di rumah, cariin aja ke sana atau lihat-lihat pohon bambu. Pasti Pak Eko lagi sana. Tapi iya Pak Eko, dekat rumah saya ini di BNR dulu tuh ada satu tempat yang disamperin sama orang-orang makro karena mereka nyari rubber. Betul ya Pak? Iya. Jadi memang tempatnya itu di sana. Iya betul. Jadi tahun 2013 kurang lebih saya itu belajar ya sama dengan komunitas sambil moto sambil sharing. Nah kebetulan saya seringnya ke BNR, kebetulan dengan Pak Hari Nur Arif, jadi dengan komunitas itu hampir setiap minggu ke situ. Setiap minggu ke situ. Kemudian, nah di situ memang sebenarnya saya ya belum tahu di daerah rumah saya itu, sekitar rumah saya itu banyak kebun. Cuma karena saya baru belajar, belum paham habitatnya serangga, ternyata di belakang rumah saya itu banyak banyak sekali jenis-jenis serangganya seperti itu. Jadi 2013 ya sering di BNR lah saya moto, hampir ya tiap minggu lah. Asal ada teman yang punya apa mobil, saya diajak ikut. Terus banyak robber aja atau ada serangga lain? Pak? Serangga lain. Oh gitu. Pak Eko kita sambil lihat-lihat lagi Pak ya, sebelum jawab pertanyaan yang lain ya. Ya. Oke. Nah ini tadi pilihan saya nih Pak, foto ini Pak. Ini keren banget Pak. Backlight. Ya. Ya. Kemudian ini natural light atau pakai flat? Light. Nah,
Ini saya ingat banget nih Pak, satu pelajaran teman-teman makro waktu itu. Mas Fajar, kalau foto makro di outdoor available light, usahakan cari backlight. Kemudian backlight itu akan kasih satu apa namanya dimensi yang beda di belakangnya. Ini prosesnya gimana nih Pak? Mungkin teman-teman nih Pak, menurut saya nih Pak, teman-teman seperti saya juga dulu motret kan selalu awalnya pakai available light Pak. Jadi foto-foto yang kayak gini pasti teman-teman penasaran nih Pak, gimana sih ngambilnya Pak? Karena nanti kita praktek lebih ke artificial light Pak ya. Nah kalau ini gimana sih Pak prosesnya Pak? Ya foto-foto seperti ini nih Mas Fajar, ini waktunya terbatas. Oke, golden hour. Ah betul, jadi harus sejajar. Jadi kalau matahari terlalu naik tinggi, back udah nggak terlalu backlight udah nggak bagus. Warnanya juga goldennya udah hilang. Hilang. Itu jadi jam-jamnya. Kemudian nggak mungkin menyamping seperti ini. Iya, Pak. Seperti itu. Dan nggak semua apa serangga bagus di apa di backlight. Ini kan ada bulu-bulunya Mas Fajar. Ini yang lebih. Jadi bikin oh yang bulu-bulu ini Pak ya? Iya. Jadi kelihatan lebih betul dan dramatis banget ketika dia mangsa nih. Iya. Ini setting nggak Pak? Nggak. Robber nggak bisa disetting makan. Kalau apa nanti saya praktekin apa cengcorang itu bisa momen makannya saya konsep. Kalau ini nggak bisa. Karena apa? Ini dia apa ada mangsa yang lewat jadi. Dia nangkring di suatu apa ranting di ujung ada serangga yang lewat itu di udara ditangkep nanti balik lagi ke tangkringnya sebelumnya atau tangkring yang lain nanti baru dipeluk di apa di semacam dipegang nah, kemudian ada jadi kayak semacam di sini kayak sumutnya mulutnya nah itu ada jarumnya. Oke. Jadi ditancapkan ke tubuh mangsanya. Racun tuh ya. Nah, dikeluarkan racunnya setelah apa mangsanya lemas pingsan baru disedot cairannya. Jadi disedot cairannya bukan dimakan. Bukan dikunyah kalau rubber. Gitu. Tapi benar loh teman-teman. Pak Eko ini storyteller yang jago. Jadi fotonya bagus, story-nya juga keren. Komplit deh, Pak. Ya lebih ke inilah apa pengalaman sih Mas Fajar jam terbang. Cuma racun nih Pak. Untung saya udah punya lensa makro Pak. Nggak beli mendadak kayak di sebelah saya. Iya betul, kemarin ada cerita. Nah Pak Eko. Ya. Nah Pak, nungguin robber aja susah nih Pak. Ya. Bapak nungguin serangga lagi kawin Pak. Ya. Ini Bapak cari yang serangga kawin sengaja atau nggak sengaja lagi nih Pak? Ada momen-momen ya beberapa serangga itu ada jamnya, nggak semua apa jam kawin ini juga ada, Bapak tahu Pak? Bayangin, gokil. Ada enam apa jenisnya robber pelangi itu jam kawinnya siang jam 12 bayangin moto di tempat terbuka. Sorry nih Pak, Bapak kok detail banget sih Pak sampai jam 12? Jadi detail loh sampai jam 12 tahu gitu. Jadi kita dapetin jam 10 pipis. Jam 12 merit. Dapatin momen itu harus benar-benar panas-panasan Mas. Bayangin jam 11, jam 12. Itu harus ya moto sendirian, kalau berdua mending. Itu lighting lagi keras-kerasnya. Oke. Iya, itu jam 12 siang ya. Iya, itu saya kayak tahu enggak moto ya harus ya sebenarnya kreatif gitulah. Jadi supaya lighting apa cahaya matahari yang langsung mengarah ke objeknya itu enggak keras. Ya kadang-kadang saya moto satu tangan satu pakai ini agak panjangan ini saya tutupin. Ya pokoknya yang penting hajar terus nanti saya share juga masalah speed ISO. ISO-nya seperti itu. Hajar yang penting continuous kalau saya. Continuous shoot. Oh jadi hajar banyak kalo, aja. Kalau udah handheld lightingnya natural itu saya seringnya continuous shoot. Bayangin satu tangan kemungkinan kan lebih sec. Ya betul. Pokoknya jadi kalau continuous ya yang sick ada cuma yang tajam juga dapat daripada ya, kita nggak moto karena mikirin aduh itu apa susah motonya satu tangan nggak moto mendingan saya kita moto masalah ntar tajam atau blur kalo kita punya flyer kita punya file blur nggak apa-apa yang penting punya file daripada nggak punya file kalau orang Bogor bilang kumahangke Pak iya betul gimana ntar aja deh iya, gitu betul. Ya tapi nih Pak Eko ya dari barusan aja nih ini udah bisa dibikin tips yang sendiri loh Pak Eko berarti foto makro itu di momen-momen ya di timing di golden hour kita bisa foto dengan backlight yang bagus walaupun kita motret di available light
Kemudian jam 12 siang pun kita bisa foto. Ya kan? Karena hari jam itulah serangga-serangga itu pada kawin. Kawin. Ya kan, Pak? Kemudian kalau malam kayak tadi ya, Pak, tawon ya. Tawon itu malam mereka lebih available untuk difoto karena dia punya sensor dimatiin semua kira-kira gitu, Pak, ya. Jadi kita bisa mendekat lebih dekat ke sana. Dan ketika malam hari ada beberapa serangga yang baru keluar di siang hari, nggak keluar. Apa tuh, Pak? Ada sejenis ngengat, jadi semacam kayak kupu-kupu. Kalau kupu-kupu terbangnya apek, wek, ketahuan. Kalau dia nggak terut cepet kepakannya lebih cepat dari kupu-kupu. Oke. Nah, itu ngengat jenisnya. Hampir sama dengan kayak kupu-kupu, cuman ya itu kepakannya, dapat apa, nangkringnya juga beda. Beda. Dia agak-agak tongkrongannya beda, agak tersembunyi, kadang-kadang di bawah daun. Oh. Seperti itu. Kalau kupu-kupu kan nggak, jarang di bawah daun, dia mesti nangkring di atas-atas batang atau daun. Seperti itu. Gila ya, teman-teman ya. Oh, Pak Eko, sebelum saya lupa nih, Pak Eko. Saya kan fotografer pemalas nih, Pak. Pertanyaan saya ke Pak Eko nih, Pak. Daripada nyari, Pak, kenapa nggak dipelihara aja sih, Pak? Misalnya, kan Pak Eko banyak kebun tuh di rumahnya. Ketemu rubber, ambil, pelihara di rumah, gitu. Nggak bisa, Pak? Nggak bisa semua. Nggak semua serangga, Pak, bisa dipelihara. Hanya beberapa aja. Oh. Contohnya ya cincorang, terusnya sama laba-laba. Itu dua aja yang sering saya pelihara. Oh, itu bisa dibawa untuk juga, di... Tiap hari harus di, ya, minimal dua hari sekali harus dikasih makan. Cincorang itu mantis ya, Pak? Iya, betul. Oh, berarti mantis bisa dipelihara? Bisa dipelihara. Oh. Ini dua hari sekali kasih makan, seperti itu. Yang lainnya tetap harus cari di dia memang nggak bisa, nyari sendiri. Waduh. Gitu. Saya mau tarik mantis sama itu aja, Pak. Tapi kita lanjut ya, Pak, ya. Siap. Eh, atau ada pertanyaan? Oke, belum banyak, nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Ini sama ya, Pak, foto ya. Tadi ya. sama yang kayak tadi. Ini dimakan, Pak? Iya, itu tadi yang sebelah rubber hisap. Nah, ini yang saya bilang tadi apa? Ini lalat hijau. Iya. Angle-nya ini, ini oh, iya. Kalau frontal agak susah. Matanya sama punya facet, iya. Kemudian dia ini bisa difoto. Saya ngambil agak nyamping. Jadi enggak benar-benar frontal. Jadi ketika saya apa lihat di jendela bidik, saya usahakan sejajar, kelihatan udah fokus sejajar dua-duanya baru saya shoot. Ini kalau di pre-wedding posenya nose to nose nih, Pak. Jadi susah loh dapat momen kayak gini ya, Pak. Iya. Jadi Pak Eko, saya punya kesimpulan bahwa Pak Eko motret pertama kali lalat hijau karena Pak Eko mau jadiin mereka mangsanya, enggak ya, Pak. Tapi keren loh, Pak. Pernah dapat yang falsetnya 4 enggak, Pak? Falsetnya 4? Oh, apa? Belum. Belum ya, Pak. Iya. Ini beberapa apa rubber ini macam-macam, Mas. Bentuk falsetnya. Ada yang pernah saya bentuk falsetnya. Iya, ini kan jadi dia ada gradasi. Menyerupai bentuk lambang Motorola M. Sama rubber. Oh. Iya. Lambang Motorola. Iya. Di sini ya, Pak? Iya. Oh, berarti di sini ada dong? Iya. Jadi tengahnya ada ada facet. Iya. Tengahnya enggak ada, cuman ini yang sebelah sini nih, kanan kiri. Lebih lebar. Iya, menyerupai huruf, kalau disatuin menyerupai huruf M. Wow. Gitu. Pak, rubber yang paling keren yang Bapak temuin kayak apa, Pak? Selain yang facet yang tadi itu. Warna beda-beda enggak sih, Pak? Beda-beda. Warna beda-beda ya. Ada yang rubber mini, ini yang dicurupari gitu warnanya agak oren-oren kemerahan. Oke. Nah, kemudian ada rubber mini mata hijau, depan rumah itu ada yang hijau. Nah, kemudian ada namanya rubber Bali, semacam nggak tahu itu seluk apa sejarahnya dibilang rubber Bali, saya nggak ngerti persis gitu. Ada rubber yang tadi rubber pasir yang terkecil yang saya alami pernah moto itu ya rubber pasir paling terkecil. Nah, yang paling terbesar itu namanya rubber jambrong, adanya daerah Yogyakarta. Adanya di Yogyakarta. Iya, Pantai Gelaga. Terbesar itu berapa senti, Pak? Ya, kurang lebih segini. 2 senti, 3 senti ya. Itu di bawah ini matanya itu jenggotnya lebih lebat sampai ke kaki-kaki. Wow. Lebih lebat. Cuma masalahnya itu sensitif. Oh, dia lebih lebih enggak mau lagi deketin. Dan coba Pak Eko pernah dapat? Pernah. Wow. Pak, ini kata Pak Eko juga jarang nih, Pak, ya. Kupu-kupu ini, Pak, ya. Iya. Kenapa, Pak, dia?
Ini apa? Mereka biasa hidup di daerah apa? Kalau tinggi, biasanya nangkringnya di pohon-pohon tinggi seperti pohon mangga. Oh, tinggi sekali. Loh, ini nah, berarti posisi tinggi dong, Pak? Enggak, ini mereka biasanya ketika mau mau mati atau gimana, saya pengalaman saya itu dia turun ke bawah. Oh. Saya pernah dapat, saya foto, maksudnya setelah saya foto, saya terbangin lagi, enggak mau terbang-terbang, jatuh lagi seperti itu. Kemudian beberapa kali mereka ketika proses kawin mungkin ada di bagi apa di daerah bawah. Oh. Yang kita gampang jangkau. Jadi pas dia kawin atau pas dia udah akhir-akhirnya. Iya. Ini namanya apa? Mod Atlas tadi. Mod Atlas, Pak. Iya, itu kan bentuknya kayak atlas. Iya, ini keren banget gitu. Sih. Ini kalau orang-orang bilang kupu-kupu gajah, sebenarnya bukan kupu-kupu. Oke. Ini jenis ngengat, mod. Ngengat ya, Pak. Ini tengahnya gede banget sih ya. Iya. Bentuknya juga beda dia kalau kita zoom itu di kepalanya tuh bukan kayak kupu-kupu. Iya kan? Komponya juga gokil ya, Pak. Tuh. Ini pakai kalau salah pakai tadi tuh pakai 200-400 atau enggak 200-600? 100-400 ya. Iya. Oh ya teman-teman, Pak Eko ini ya, gue baru pertama kali dengar sebelum diceritain Pak Eko caranya. Pak Eko tuh motret makro juga pakai 200-600 di bawah juga Pak ya hari ini ya. Jadi nanti teman-teman lihat deh, kok bisa sih 200-600 dipakai untuk foto makro? Pak ini keren-keren banget sih Pak. Kita skip aja ya. Ya. Nah ini mantis nih. Ya, jadi model kita. Ini jadi model kita ya hari ini nih. Nah ini detail banget ya Pak. Warnanya loh. Nah ini Pak. Ini keren banget loh Pak. Ini ya. Ini daunnya yang kita bawa hari ini ya? Bukan beda. Bukan beda. Ini tanaman lengkoas. Oh ini lengkoas Pak? Iya. Dia masih belum kebuka 100%. Dia membentuk apa lubang itu, nah itu apa namanya garis-garis itu, itu membentuk kayak apa skrill seperti itu. Spiral gitu. Iya, spiral itu ya. Iya bentuknya, jadi dimensinya lebih luar. Iya keren luar. Banget ini outdoor Pak, ini outdoor indoor pakai flash. Indoor ya. Iya, itu flash posisinya saya agak di belakang dikit. Jadinya saya mau dapetin apa dimensi backlight-nya. Sama ini juga. Ini backlight-nya keren banget ya. Wah, nanti kita coba ini. Ya teman-teman yang masih penasaran sama fotonya Pak Eko, bisa langsung ke Instagram-nya Pak Eko, eko_adianto. Tapi pasti teman-teman udah Nah, ini langka nih. Iya. Ini mantis juga kan Pak? Iya, mos mantis namanya. Mos mantis. Iya, orang apa Bandung bilang ini daerah dingin. Oh, dia daerah dingin. Iya. Makanya kulitnya lebih keras ya Pak? Mantis lumut. Oh, disebutnya mantis lumut di Bandung. Iya. Jadi mereka nyamar apa di dengan apa sekitarnya. Ini warnanya seperti kelumut. Jadi kalau belum paham bener nyarinya ya nggak tahu itu serangga bukan. Iya. Gitu. Sekilas kayak ini Pak ya, kayak batang pohon. Iya. Gitu ya. Biasa di batang-batang pohon cemara yang udah tua. Nah ini teman-teman nih, kalau ada yang bisa menjawab nih foto apa, gue udah tahu nih mas ada fotonya, makanya gue pilih. Kalau ada yang bisa menjawab ini foto apa, ada giveaway untuk kalian. Ada satu t-shirt yang nanti gue bikin khusus untuk lo, karena lo bisa jawab ini apa. Jadi kalau ada yang bisa jawab, tolong jawab di komen. Jadi kita nggak usah ceritain dulu Pak Eko, nanti baru terakhir kita kasih tahu nih apaan. Diinget-inget ya, Pak. Kita jawab dulu ya pertanyaan lagi yuk. Nih Pak dari Pak Lisdianto Suharjo. Pak Eko kalau pakai extension tube itu aman nggak sih untuk lensa Sony? Karena metal contact di lensa Sony kan sangat halus katanya. Bapak pernah pakai Pak? Belum pernah ya. Selama ini pakai X2 belum pernah. Tapi kalau di apa yang saya udah coba di kamera yang lainnya aman-aman saja. Oke, okay. Taufik Aspal, lalat ya Om. Hampir, tapi gue mau lebih detail sih Taufik. Ini Taufik kalau sampai jawab lagi kita utang kaos 2 biji ke Malaysia nih. Iya, Taufik nggak usah jawab. Kaosnya yang pertama ini belum nyampe ke Malaysia nih gara-gara dia. Wah tuh, nah ini nih bener nih. Mas Anggi. Anggi nih yang paling, sorry ya Taufik, kurang detail, jadi Anggi yang menang. Mudah-mudahan Anggi gak tinggal di Amerika ya.
Jadi benar nih ini teman-teman, ini adalah foto bokongnya lalat ijo. Ada jawab kunang-kunang itu. Ini gue bingung loh, banyak banget yang Anggi, Franz jawab juga kunang-kunang. Ini kalian kerjanya ngeliatin bokongnya lalat. Ini biasanya ini anak makro ini. Oh gitu. Biasanya. Saya tanya pas Pak Eko kasih tau bokong lalat tuh saya surprise gitu. Ini semuanya tahu, gila kan. Untung Taufik gak jawab tadi bokong lalat. Ini jauh-jauh ke Malaysia ngeliatin bokong lalat juga. Kak dicatat ya dari Anggi ya yang menang ya. Anggi P. Anggi nanti DM ke saya ke Instagram, kasih alamat kamu ya. Oke ini kodok ya Pak. Iya. Ini pose kesukaannya Margaret nih Pak, froggy pose. jadi tangannya harus di bawah dagu iya. Gitu. Tapi Pak Eko bedanya nggak posein, tapi dia langsung pose sendiri Mar. Ini froggy pose nih Pak. Ini kalau di baby fotografi adalah pose yang paling dicari-cari nih. Nggak di bedong. Pak ini lagi hujan atau gimana Pak Eko? Enggak, ini konsep. Oh ini konsep pakai semprotan itu ya Pak? Semprotan itu yang apa, yang continue. Jadi kan ada dua macam, yang grand sprayer. Kalau grand sprayer itu ini keren banget sih Pak. Nggak dapat momennya. Nggak pas, kita cret-cret, jepret, nggak pas. Tapi kalau pakai yang buat semprot apa tanaman itu, yang dipompa dulu, dipencet, nah itu dikunci, terus dia keluar airnya dari atas. Oke. Gitu. Pak, ini kan side light nih pasti nih ya. Iya. Ini available light, Pak. Iya. Nah, ini teman-teman nih, satu apa ya? Gue enggak sebut keberuntungan sih ya. Tapi ini kan air ini enggak akan kelihatan kalau enggak side light, bener enggak sih, Pak? Kalau nah kok bisa gitu loh dapat angle yang benar-benar side light, kemudian airnya jadi bisa kelihatan apa namanya jatuhnya, dan ini speednya juga agak slow ya, Pak. Lumayan sih. Ya, sampai kelihatan garis-garis ya. Gini ya Pak. Pak, saya langsung. Oh ini komunitas ya. Makro Pak ya. Betul. Jadi teman-teman ada komunitas makro di Indonesia nih. Apa Pak nama komunitasnya Pak? Ini kebetulan ini saya. Ini yang hunting setiap tahun kan, bukan Pak? Iya ini tiap tahun. Jadi ada beberapa regional. Kebetulan saya setiap tahun itu dipercaya suruh jadi koordinator regional Bekasi. Iya. Dan spotnya di depan rumah saya sama belakang rumah saya. Curang itu Pak namanya Pak. Jadi huntingnya di depan rumah Pak Eko. Saya apa diprotes sama teman-teman Bekasi. Waktu itu kan saya disuruh apa ke pusat, Mas Anjian. Waduh, saya di DM katanya kalau Pak Eko ke pusat nggak pada moto. Ya udah akhir saya batalin ke pusat. Daripada teman-teman saya yang nggak moto di ini, di tempat saya nggak ikut komunitas seperti itu. Keren nih Pak, masih ya Pak ya setiap tahun nih Pak Eko? Masih, kebetulan saya setiap Sabtu Minggu juga, ya gak tentulah. Hari biasa ada yang mau moto bareng di rumah, ada. Setiap harinya ada. Pak Eko motret tiap hari teman-teman. Jadi jangan khawatir, bisa langsung private shot sama Pak Eko. Bisa. Cuma ngeliatin IG nya sih gue udah kayak gila, udah malam gelap-gelap. Yang terakhir tuh Pak Eko lagi live di IG. Itu jam berapa Pak? Jam 1 malam Pak? Jam 1 malam. Sebenarnya ya gak masalah sih. Saya mau sama sendiri atau bareng sama teman-teman udah terbiasa. Sendirian Pak? Pernah. Waduh. Dan anehnya begini, setiap ada anting bareng malam ataupun siang bareng saya, yang dikasih lihat teman-teman saya aja. Entah ular-ular kecil, saya belum pernah dikasih lihat. Oh, tapi ular beneran kan Pak? Iya, ular beneran. Oh, ngeri banget Pak. Nah, saya pikir ular jadi-jadian Pak. Ada spot ya di belakang rumah saya itu. Memang bener-bener dekat kuburan. Widih. Ada teman, saya ceritain. Langsung ngibrit, pulang, ayo buruan pulang. Langsung ke rumah. Gila ya teman-teman ya. Jam 1 malam motret di dekat kuburan. Terus dapatnya, tapi dapat fotonya bagus-bagus. Saya jamin sih kalau foto malam itu pasti dapat. Pasti dapat. Mau yang kadang-kadang gini, mereka-mereka yang teman-teman yang motonya udah sering komposisi, pengen moto-moto yang apa, kelat ijo lah contohnya. Itu kalau siang susah kan di fotonya. Itu kalau malam deketin, deketin aja udah, sesenti, dua senti udah. Anteng. Gak kabur. Asal jangan kesenggol rantingnya, nggak bakal kabur. Seperti itu.
Jadi buat saya nih Pak, buat saya dan teman-teman yang belum motret makro Pak Eko, saran Pak Eko motret apaan dulu nih Pak? Ya gampang. Tuh Pak si Jimmy Pak, gak bisa denger kuburan dia. Sebenernya, Pak Eko bahas kuburan katanya pas ada saya. Sebenarnya buat bahan latihan sih makro kan macam-macam, gak harus serangga. Ya kayak semacam bunga, ya ukuran kecil, plusnya koin, buat latihan aja. Oh buat latihan? Latihan fokusnya, seperti itu, sambil latihan exposure, macam-macam gitu. Jadi sebelum ke langsung ke lapangan motret serangganya, kalian coba dulu latihan untuk focusing, kemudian juga exposure dan lain-lain. Nanti kita tanya lebih detail. Dan yang paling penting ini Mas Bajar, fotografer itu harus kenal benar dengan gearnya, menguasai. Oke. Jadi pernah teman saya nih, Om, speed berapa? Speed 100, di mana ya Om speednya, naturnya? Itu kalau moto dia udah langsung praktek over, dia mau turun nggak ngerti ISO-nya di mana, ya udah nggak moto dia turun. Gitu loh. Jadi belum sampai ke exposure, gearnya aja belum tahu nih di mana sih naruh ISO-nya. Sebenarnya gampang sih, memang teman-teman kebanyakan malas bawa buku, baca buku panduan. Ya kalau nggak mau ribet ya tinggal review di YouTube gampang kan. Betul. Dengerin seperti betul. Itu. Tentang ya misalnya A73, tinggal ketik aja YouTube A73 pengoperasian, dapat semua gitu. Karena jarang latihan juga kali Pak. Iya, jarang juga motret begitu. Juga Jadi dulu saya pernah moto, jadi berapa kali jadi gak instan sih Mas Bajar. Ketika saya moto hari pertama, waduh kok over nih. Apa sih, saya termasuk otodidak, gak pernah buka-buka dulu yang namanya YouTube, buku, gak pernah. Saya besok coba setting yang beda, ISO yang beda, misalnya speed yang beda. Coba lagi, oh kayak begini dapet. Terusnya karakter serangga juga. Betul. Saya dulu moto kupu-kupu jam 9, itu 1 jam 2 jam gak dapet foto apa-apa. Karena gak tahu, ternyata kupu-kupu itu jam 9, jam 10, itu cicilan Mas. Timingnya gak tepat. 1 meter juga kabur. Kemudian besok saya moto jam 6, saya dapet. Ya dari jam terbang itu saya banyak dapet pengalaman. Iya. Dan sekarang teman-teman yang lain jadi enak banget Pak. Pak Eko udah bisa kasih tahu kan kapan kalian bisa dapat dan jangan ragu-ragu tanya ya Pak ya. Iya, betul. Karena kayak Pak Eko nih siap diganggu 24 jam loh. Siap. Saya ngomong Pak 24 jam. Kalau jam 2 jangan telepon Pak Eko lagi nyari serangga. Pak, kita langsung aja Pak siap, ya. Siap. Kita skip dulu. Ini adalah foto-foto ikan yang nantinya kita akan praktekin juga teman-teman. Jadi kalian bisa langsung lihat gimana Pak Eko motretnya. Ini fotonya gila-gila banget. Gue nggak ngebayangin sih kalau gue dapat hobi kayak gini, kayaknya nggak keluar rumah nih motret-motret terus. Ini komposit Pak ya. Komposit yang keren banget. Ntar mau minta Pak Eko buat jadi wallpaper. Silakan. Nah ini Pak, ini terakhir dari foto Pak Eko yang gue mau Pak Eko ceritain nih Pak. Ini tadi saya pikir dua serangga yang berbeda nih Pak Eko. Ternyata ini adalah proses apa Pak Eko? Metamorfosis. Dan ini fotonya serial. Jadi ketika masih di dalam sampai ini kepompongan Pak ya. Larva. Larva kemudian dia keluar gitu. Ini proses yang kayaknya nggak bakal bisa tahu kalau nggak diceritain nih Pak Eko, ya kan? Ya. Ini prosesnya gimana Pak? Kok Pak Eko bisa tahu sih ini bakal keluar nih Pak? Ya saya coba waktu itu saya juga lihat foto temen. Ini kok foto bagus banget ya? Saya coba, saya tanya. Ini biasa jam berapa? Saya tanya begitu. Jam 9. Saya tunggu jam 9. Sampai jam berapa? Jam 1 Mas. Baru naik dia dari permukaan air. Jadi nggak semua biarpun sama-sama capung, itu prosesnya sama. Jadi ini larva yang baru naik, yang memang sudah waktunya dia naik ke atas permukaan air. Akan ganti kulit. Nah, jadi jam saya waktu itu dikasih tahu jam 9, saya tungguin sampai jam 1, dia baru naik ke permukaan air.
Belum keluar. Belum keluar. Baru saya nanya. Tungguin, saya bawa. Kalau misalnya saya moto di situ, itu kan tempatnya lumayan apa, di semacam kayak air genangan. Mm-hmm. Kalau saya di situ bisa keriput air. Oh. Jadi lumayan apa dingin. Mm-hmm. Nah, kemudian akhirnya larvanya itu saya bawa pulang. Saya bawa pulang, saya tangkringin hampir sama dengan yang di spot aslinya. Oh. Seperti itu. Itu nunggu lagi 2 jam mm-hmm. sambil ngantuk-ngantuk. Hmm. Itu sekitar jam 3 baru kelihatan proses ininya. Jadi di punuknya ini nih, punggungnya dia keluar. Retak, hmm. retak. Kemudian baru keluar. Keluar baru kepalanya. Oh. Proses keluar dari kepalanya sampai dia sampai full. Benar-benar full keluar sayapnya semua, hmm. sampai terbang itu sampai jam 5. Waduh, berapa jam tuh Pak berarti Pak totalnya? Jadi saya nungguin terus mantau. Tapi kalau kemudian hari berikutnya saya coba lagi karena harus saya tahu jamnya, udah saya sampai jam segini, udah saya apa? Jam 1 nih. Udah pasti nih. Paling enggak meleset, 1:30 nanti keluar. Oke. Gitu. Jadi ini si capung nih Pak pas keluar itu pas pertama orang yang pertama dilihat Pak Eko langsung apa gitu. Jadi gampang difotoin habis itu. Dan ini nih teman-teman, ini adalah proses proses fullnya. Jadi dari mulai larva, kemudian mulai keluar kelihatan. Sebentar-sebentar, terus lanjut sampai keluar semua. Ini proses yang butuh itu kesabaran Mas Bajar, sih. Itu proses yang ini dari sini nih, ini sampai ke sini, sampai ke sini. Itu setengah jam. Sampai dari sini sampai sini setengah jam. Nah, ini kan dia langsung naik ke atas itu. Nah, bedakan tuh posisi. Oh iya. Nah, itu setengah jam. Dia nekuk ke sana ya, Pak. Iya, tadinya palanya di bawah. Oh. Nanti setelah udah hampir keluar semua, langsung balik badan kayak salto begitu, megang larvanya seperti ini. Terus kurang lebih setengah jam. Nah, dari sini, sampai full sama setengah jam sampai 1 jam. Gila, Pak. Tapi worth it sih, Pak, hasilnya. Puas sebenarnya sih. Puas sih. Gitu. Ya pun memang harus ya korban waktu. Iya, tapi hasil begini sih Pak, oke banget Pak. Ini sempat juga waktu itu pernah saya videoin. Jadi melihat prosesnya, waduh, seneng banget. Nih, kenapa disebut The Ant-Man? Coba, semut bisa berjejer gini. Ini bawa apa nih Pak? Buah seri. Cherry ya? Mm. Buah seri ya yang iya, yang manis tuh. Yang manis ya. Foto semutnya Pak Eko itu banyak banget teman-teman. Nih kayak gini ya. Bahkan ada satu foto khusus waktu itu untuk hari kemerdekaan Pak Eko ya. Iya. Pak Eko tuh ngumpulin, bukan ngumpulin nih Pak, nungguin ya Pak. Iya. Nungguin si semut itu sampai 17 berderet. Di konsep bawa bendera merah putih ya Pak. Iya. Semut bawa bendera merah putih 17 semut berderet tuh enggak ngebayang sih Pak. Gimana ngonsepin nih gitu loh. Itu butuh 4 hari. Jadi hari pertama sudah 11. Saya enggak foto. Saya kalau motret semut 4 hari ya, Pak ya. Saya dibeliin tenda sama istri saya, Pak. Jadi gini Mas Fajar. Hari pertama udah 11. Semut gagal. Itu memang saya enggak pernah foto karena saya udah sering moto yang apa yang 1 2 3 enggak apa. Udah karena 11 mau ke 12 nih. Jatuh semua. Oh, jatuh dari rantingnya. Iya, enggak diapa-apain, memang kekuatan gigitannya enggak terlalu ini. Jatuh hari kedua begitu, hari ketiga apa udah 15 tinggal 2 lagi sama rontok. Nah, hari ketiga apa hari keempat itu dapat semua 17 itu diem sejam lebih. Bayangin. Waduh, puas dong Pak motornya. Puas cuman ya angle-nya gitu-gitu aja kan, sama aja nangkringnya seperti itu. Cuman apa ada beberapa semut yang mudah mandir tuh. Nah, itu beda situ aja. Tapi sesuai Pak. Iya. Sama perjuangan ya kan Pak buat 17 semut. Untuk 17 Agustus kan waktu itu ya. Nih Pak foto-fotonya, makanya saya bilang Pak Eko itu The Ant-Man teman-teman. Coba ya, deh fotoin. Sebenarnya gini, apa saya mungkin Mas Fajar dulu pernah saya ngelihat apa. Jadi foto ini, saya foto semut itu konsep itu ngelihat foto temen Jakarta dulu fotografer pendeta, sekarang jadi pendeta orang Jogja. Itu saya lihat foto semut, ini foto semut kok bisa begini.
akhirnya saya kabar apa saya pelajarin, saya telusurin, ini ngapain semut ya? Kebetulan dekat rumah itu, depan rumah itu ada banyak semut. Saya begini deketin, itu dia kakinya agak semacam berdiri begitu, sambil mau saya deketin tangan saya, itu sama dia mau digigit, saya deketin lagi. Nah, ternyata karakter semut rang-rang ini, ketika dideketi sesuatu itu disangkanya bahaya. Oh. Maka digigit. Ancaman. Ancaman seperti itu. Dan kemarin juga dapat pengalaman. Jadi dia baru bikin sarang. Saya konsepin seperti itu. Jadi sarang semut itu rang-rang ini mas. Jadi daun sama mereka dilipet. Jadi ada bagian tugas masing-masing. Makanya ini semut ini kita perlu tiru kerjasamanya. Yang satu narikin, digigit, dirapetin. Ini terus dipegang sama dia. Yang lainnya dorong. Cari perekat atau lem. Oke. Gitu, atau lem. Itu sampai sekitar ya prosesnya agak lama sampai rapet, sampai lengket bener baru dilepas sampai semut-semut yang gigit. Itu saya konsepin, saya dicuekin. Nggak mau gigit. Gigit. Kenapa, Pak? Ya mungkin dia konsentrasi untuk ngerapetin buat sarang. Seperti itu. Jadi pengalaman saya tahu. Itu ternyata itu selama saya moto dari 2000 apa moto semut dari 2013 sampai 2020 itu baru kemarin saya dicuekin sama semut. Seperti itu. Kayak kalau dicuekin sama semut. Dia menggigit tetap. Cuman gigitannya enggak seperti biasanya, ogah-ogahan. Dan ketika saya deketin si semutnya dengan sesuatu itu melengos aja. Enggak biasa seperti biasanya. Seperti itu. Udah tahu juga kali Pak Eko nih, Pak Eko nih. Foto gue kemarin aja belum cetak katanya. Udah mau foto lagi. Ah, Pak Eko, kita wah ini teman-teman bawa bendera Alfa sama Sony. Gila kan? Bayang enggak sih gimana sulitnya foto-foto ini? Wah, udah habis Pak Eko. Kita ke ini Kak, ke PowerPoint. Pak Eko, kita sekarang kasih teman-teman kan udah lihat tuh foto-fotonya Pak Eko. Sekarang teman-teman bisa tanya ke Pak Eko sambil kita buka ini Pak Eko, buka PowerPoint-nya untuk tips-tipsnya. Oke, tips yang pertama itu ada di sini. Control depth of field ya Pak ya. Itu apa sih Pak Eko? Maksudnya control dove-nya di foto makro. Yang seperti yang saya tadi omongin di awal, jadi apa dove itu di profil itu ruang ketajaman. Jadi gini, apa diibaratkan ini tangan saya. Misalnya kita apa pakai bukaan 2,8 lah. Ini cuma mungkin di sini aja yang tajam. Di jari depan, jari depan. Nanti ketika pakai bukaan yang dikecil lagi mungkinan sampai sini lebih lebar. Iya, jadi di makro ini memang apa ketantangannya beda dengan apa genre lainnya. Jadi kalau moto model kan nyari lensanya yang bukaan-bukaan besar, 1,8 enggak masalah karena jarak motonya lumayan jauh. Semeter 2 meter masih dapat ruang ketajamannya, dove profilnya masih luas. Luas. Nah, masalahnya kalau di makro ini dekat sekali. Iya, jadi habis semua. Iya, serangga makin kecil dekat lebih dekat lagi. Iya. Lebih dekat lagi. Ya otomatis ya. Jadi mempengaruhi apa dove itu ya satu jarak. Terusnya panjang lensa. Iya. Sama bukaan. Focal length terpanjang. Makanya focal bukaan. Focal length-nya foto-foto makro 50 ke atas ya, Pak. 50, 90, 100 mili. Jadi tuh teman-teman ya, ini sih kesalahan yang banyak pemula juga, Pak, termasuk saya ketika memikirkan foto makro waktu itu gitu ya. Jadi kita pasti berpikir nih fotonya belakangnya bokeh nih, gue butuh aperture yang lebar, bukaan yang lebar, jadi f-nya kecil gitu. Yeah. Tapi ternyata ketika lo foto dengan jarak yang dekat, ya jadinya tajamnya sedikit, lo nggak dapetin tajam seperti foto-foto makronya Pak Eko. Jadi kalau teman-teman tips dari Pak Eko adalah perhatikan juga, apalagi kalau kalian pakai lensa makro, apalagi kayak pakai filter close up, makin dekat jarak lensa depan ya dengan objeknya, maka makin
apa namanya makin sempit juga Dove-nya. Jadi F-nya makanya harus lebih besar. Malah Pak Eko sempat kasih tips F-nya di 8 deh Pak Eko. Ya kalau ya. Apa biasanya apa nah, natural apa? Itu biasa main natural. Mm-hmm. Natural light itu lebih F 8. Tapi kalau apa moto-moto yang pakai flash 16 ya cukup. Minimal. Nih Pak Eko, ya tadi aperture F8 ya Pak Eko. Ya. Jadi ISO bergantung kepada kondisi light saat pemotretan. Pak Eko jarang pakai auto ISO ya? Gak pernah. Gak pernah ya. Jadi tentuin dulu ISO-nya seperti itu ya Pak. Kemudian shutter speed minimal di 1/100 second. Ya. Penggunaan shutter speed di bawah 1/100, Pak Eko pakai continuous shooting. Ya. Jadi yang tadi Pak Eko sempat cerita nih teman-teman. Jadi kalau misalnya di bawah 1/100 ada resiko shake, jadi pakailah continue shooting. Teman-teman nih Pak kadang-kadang suka nggak mau pakai kayak gitu, kesannya nggak profesional. Tapi saya suka bilang sama mereka sih, kita kredit lensanya, kredit kameranya termasuk fasilitas itu Pak, jadi pakai aja ya. Oke, dikasih kemudahan. Iya benar. Oke Pak, kalau kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut dulu sebelum kita habis ini live demo untuk foto makronya. Ini tips 3. Ini juga Pak Eko udah tadi udah sempat mention, selalu eksperimen dengan angle yang berbeda. Ya. Jadi sempat ya foto yang apa Pak, dari depan ya kelihatan lebih gagah, kalau dari samping akan kelihatan lebih. Jadi eksplorasi ya Pak ya, selalu eksplorasi ya. Jadi gini Mas Pajar. Saya perhatiin teman-teman kalau moto nih. Misalnya satu momen lagi makan di foto udah dapat cepet ditinggal sama dia. Kalau saya enggak. Misalnya saya ambil dari frontal dulu. Itu udah dapat satu momen angle, satu angle. Kemudian apa agak miring, frontal miring, dua. Kemudian dari samping sejajar apa buntut sudah tiga. Oke. Kemudian berlawanan arah sebelah sini. Dapat 6 foto dengan angle yang berbeda, view-nya udah beda. Iya, sayang juga Pak ya sebenarnya kalau ditinggal kan ya. Nah, terusnya udah moto nih. Tangkringannya misal pertama di apa? Di batang. Itu enggak saya tinggal. Saya colek. Dengan harapan apa? Nanti tangkringannya lebih bagus, BG-nya lebih bagus, lighting-nya lebih bagus. Oh, colek supaya dia terbang, pindah-pindah. Baru saya foto lagi dengan angle yang sama, seperti itu. Itu tips yang menarik tuh teman-teman. Itu. Jadi ketika kalian dapat satu angle, karena kan pertama dapetin serangganya gua udah susah. Susah momennya, iya betul. Momennya udah susah, jadi ketika kalian dapat satu angle yang oke, yang memang kalian cari, eksplorasi angle-nya dulu, kelilingin istilahnya kan Pak Eko. Habis itu senggol serangganya untuk dapetin, kalau kalian beruntung ketika dia pindah ke tempat yang lain, kalian dapetin lighting yang berbeda, background yang berbeda, kemudian mungkin suasana Pak, kalau serangga ada moodnya gak sih Pak? Ada pasti. Ada ya Pak? Iya. Jadi kayak model-model ada moodnya. Iya. Apa Pak Eko? Mood yang kayak gimana Pak? Moodnya ya misalnya ada gelap terangnya di background. Oh, mood dari lightingnya. Iya, seperti saya pikir itu. Expression gitu. Nah, ekspresinya susah di ini lah sama aja. Kecuali yang tadi Pak, yang yang tawon tadi kan yang sungutnya ke bawah gitu. Nah, itu. Karena ya teman-teman ya, ternyata ya Pak, saya ini makro nih Pak. Saya ada satu tips juga dari teman di Sumba. Waktu itu saya motret model. Bukan motret model, model HI di Sumba itu dia dengan kudanya, Mas Doni Lewis namanya di Sumba Timur waktu itu saya kesana. Terus saya menurut saya ini udah bagus nih modelnya ada di samping kudanya. Terus dia bilang, Mas jangan difoto dulu. Loh kenapa nih, lagi bagus, lightingnya juga udah bagus, kupingnya nggak bagus. Loh kenapa? Kalau kuping kayak gitu sebenarnya dia lagi marah, nggak mau difoto. Jadi ada satu ketika kupingnya naik. Itu baru bagus. Jadi kalau pas kupingnya turun, sebenarnya kalau di foto itu, kalau orang yang ngerti foto kuda, maka foto itu bukan foto yang bagus. Walaupun menurut kita komposisi dan segalanya bagus. Nah, itu teman-teman, thank you Pak Eko tipsnya. Jadi ntar saya tahu. Pak, ini ada yang nanya nih Pak Medi. Filter close up ada untuk Sony RX100 nggak ya? Ada. Maaf di. RX di. Sama apa filter close up-nya di. Jadi teman saya ini kan apa pakai filter close up, cuman saya modifikasi. Nah, mungkin tadi Mas Pajar. Mungkin teman-teman, kalau saya ini yang apa yang termasuk yang apa ekstrim lah. Jadi terlalu ini kan. Pakai apa pipa. Jadi teman-teman ya, gua tuh ada satu filter yang gua enggak tahu buat apaan. Terus Pak Eko bilang, "Nah, ini filternya," gitu.
Jadi kalau gue beli dulu Pak Eko. Ya. Ini nggak beli sih, dikasih sama Ari. Ini seperti ini. Ini filter juga met buat RX100 ya Pak Eko. Iya betul. Ini jadi magnet. Ini ringnya 52. Tuh met. Ini ringnya 52. Nah ini renoknya mana Mas Adi? Renoknya Mas Adi. Oh renoknya ini. Iya. Oh iya, ada Mas Fajar. Ya. Sama Pak Eko kepake ini. Ini renok, ini cukup ditekan, nanti dilepas. Nah ini seperti ini, ini tinggal pasang di lensa depan apa terdepannya, seperti itu renok. Ini dia magnet. Tumet. Iya. Nah ini mungkin agak susah apa memperolehnya, adanya di Amazon atau eBay di Indonesia kayak jarang. Iya. Jadi Matt, sistemnya ini Matt. Si magnetnya itu, magnet yang di Pak Eko lagi pegang ini, itu ditempel pakai stiker 3M di depan lensanya. Ya ada satu pegangan yang ini, ya. Magnetnya yang magnet. Ini di. Nah kemudian pas mau pakai itu di bisa langsung ditempel. Tempel kemudian Renox-nya bisa nempel ke sana karena Renox-nya untuk ring 52 ya Pak Eko. Ya. Nah, nanti teman-teman yang misalnya agak susah, saya contohin nih yang ekstrim. Renoknya di. Buset. Kameranya di. Nah, buat contoh ini. Jadi apa? Saya mau dip, saking pengen motonya pakai RX. Ini renok. Ini pipa ini. Buat sambungan saya selatip. Itu bikin bikin ya Pak? Bikin sendiri. Apa bukan bikin sendiri? Kebetulan teman ini sering modif-modif seperti ini. Saya pesen. Nah, ini seperti ini. Nah. Zoomnya masih bisa dimainin Pak Eko? Ya bisa, tinggal begini aja tuh. Oh iya. Nanti tapi jangan lupa ketika mematiin ini cabut dulu. Oh iya, kalau enggak jatuh ke bawah. Rusak ya motornya. Jatuh ke bawah aja ininya. Ini kan enggak terlalu apa kencang, dia agak longgar depan sininya. Ya seperti ini. Keren. Matt, modifikasi Matt. Modifikasi. Medi ini dia pakai RX 100 Mark 6 Pak. Bisa. Bagus Matt buat makroin makanan. Medi ini teman-teman dia adalah food blogger, jadi yang bikin kita selalu kelaparan lihat video-video dia. Oke Pak Eko, kita lanjut dulu ya, Pak Eko. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan tanya ya, karena Pak Eko udah siap banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nih. Oke, timing tadi Pak Eko juga udah sempat cerita masalah timing, cerita banyak. Jadi kita bisa skip ya Pak Eko yang ini ya. Ya. Nah, artificial light Pak Eko. Ya. Pak Eko sempat bilang pengetahuan artificial lighting juga akan sangat membantu kita memberikan dimensi yang berbeda selain momen yang diambil dengan memanfaatkan maksimal available lighting ya. Seperti tadi Pak ya, golden hour dan lain-lain. Pak Eko sesering apa sih motret makro pakai available artificial lighting Pak? Hampir 90%. 90% ya Pak? Ya. Jadi kalau malam selalu pakai lighting, siang juga pakai lighting. Karena dimensinya akan sangat berbeda. Apa sama saya mau dapetin detailnya. Karena F-nya bisa lebih tinggi. Iya, bisa tinggi. Beda, saya beberapa kali moto pakai available light dengan bukan sama. ISO-nya memang agak tinggi. Nah, kalau pakai flash ya bukan sama, ISO-nya agak rendah. Cuman detailnya lebih keluar pakai flash. Seperti itu. Eko nih ada yang nanya nih Pak. Ya. Pas banget sama lighting dari Gunawan Mutiara. Bagaimana Pak Eko cara setting power flash buat serangga pakai TTL, bisa nggak atau mulai power terendah? Ini Pak ada Margaret nih Pak, nggak sabar lihat Pak Eko praktek, padahal dia di sini nanyanya langsung. Jadi gini apa ya buat Mas Gunawan, jadi kalau moto pakai flash karena jaraknya deket TTL nggak bisa. Ngaco, saya pernah nyoba, jadi pakai TTL, jadi kadang pas, kadang under, kadang over. Jadi mungkin kalau TTL itu memang diproduksi atau diciptakan buat jarak-jarak tertentu. Oke. Gitu. Kalau pakai flash apa buat makro jarak dekat. Saya coba pakai TTL under. Jadi enggak stabil. Jadi mending manual ya, Pak. Manual. Jadi powernya tinggal nanti kita menentukan. Jadi biasanya sih yang kayak Mas Fajar saya pelajarin itu yang tengah-tengah power jadi masing-masing saya pakai 1/8. Oke. Jika nanti agak under, saya naikin 1/4. Kalau over,
saya turunin seperti itu. Efektif Pak ya gitu. Efektif, ya. Efektif gitu. Oke Pak. Pilihan lensa harus lensa makro gak sih Pak? Enggak harus lensa makro. Yeah. Tapi kalau ada lensa makro, yeah, Bapak jangan bilang enggak Pak. Nanti yang sebelah sini. Jadi ada plus minusnya. Oke, plus minus ya. Iya. Tentu aja kalau pakai lensa makro akan jauh lebih bisa lebih dekat lagi ya Pak, iya, ya. Lebih bagus lagi lah ya hasilnya. Saya skip dulu Pak daripada yang nyesel. Terus nah ini tips terakhir nih, selalu fokus kepada mata ya Pak. Iya. Karena bidangnya kecil supaya lebih tajam gitu Pak ya. Iya. Ada yang susah gak Pak berkaitan sama fokus mata? Binatang yang enggak, hampir semua bisa diambil ya. Kalau pakai AFC mah tinggal titik fokusnya ke mata, udah mudah selesai, Pak, selesai ya? Gitu. Tuh, untung Margaret udah beli Sony. Kalau manual nah itu yang bermasalah. Kadang mata-mata tua, motornya agak under, pakai flash, ditutupin di pusher, udah tambah under. Ini mata abis moto langsung sipit sebelah, Mas. Pak Eko, kayaknya udah enggak sabar ya kita. Yeah. Langsung praktek aja Pak Eko ya. Jadi teman-teman tolong bersabar dulu karena kita akan setup ruangannya dan pindahin kameranya nih. Oke ya. Oke. Pak Eko langsung pakai ini juga nih. Siap. Pakai apa namanya? Sepi banget deh kalau lagi pakai ini. Iya. Kantongin apa di apa pinggang? Boleh di pinggang tuh sini. Ya. Terus ganti yang satu ganti 24 ini. Ganti 24. Ini kan. Ini itu mau satu Pak. Tes. Otoma putar dikit sini oke, lighting udah oke okay. Tapi ini saya pakai ini mewah banget nih lightingnya Mbak Margaret, mewah ini lightingnya baru pertama kali moto pakai pro foto ini apa lampunya bagus banget nih actingnya tuh. Tinggal tarik itu doang aja udah tadi udah tuh visi. Udah tuh visi oke okay. Sini udah terus visinya sih. Belum mati dulu oke okay.
acting. Typingnya pakai ini, berfoto. Ah, gak apa-apa sih. Gak apa-apa, pakai foto. Siap, santai. Udah mati. Oke. Oh ya, mati dulu. Ya. Ya. Kamera sekarang mana di sini siapa ini? Tadi mau iya cakep tuh ya dia buat nyetok sendiri ya dong. Ini kayaknya connecting. Udah kemana? Ya siap. Tes lagi. Kita tunggu sebentar ya, karena lagi. Enggak mau sih. Enggak mau. Si, kenapa ini enggak mau? Masa sih kursi terhabis? Aneh nih. Enggak, si. Aku matiin, hidupin lagi. Oke. Sek, memori kayak ngebaca terus nih. Nah, baca. Nah, udah. Sip. Sip. Oke. Masuk ya. Tuh, moto gimana gak enak tuh. Lumagaret tuh. Fokusnya enak kenceng. Tuh. Gini aja ngapain susah.
Tinggal tunggu momen aja. Apa akuariumnya kecilan emang. Pak Eko, gimana nih tips-tipsnya untuk foto cupang gini? Kalau buat cupang ini, ya ini saya pakai flash, kebetulan pakai Profoto. Yang penting lightingnya dari atas, kemudian usahakan airnya apa yang bagus itu biasanya pakai air isi ulang. Biasanya kalau pakai air-air aqua itu biasanya oksigennya lebih banyak. Jadi apa ada beberapa gelembung-gelembung biasanya yang akan nempel di kacanya atau di akriliknya. Usahakan ada gelembung-gelembung atau kotoran yang nempel di bagian kaca, yang terpenting di bagian depan karena nanti akan menutupi objeknya. Itu harus hilang. Jadi bersihin dulu Pak ya. Bersihin dulu benar-benar. Lah apa di apa air dan ininya apa akuariumnya. Kemudian itu flash-nya udah. Nah, kemudian ini di bagian bawah kalau bisa itu dikasih reflektor baik apa warna putih, usahakan warna putih atau warna silver. Jadi nanti akan mantul di bagian bawah. Nah, seperti itu. Oh, dikasih. Iya. Warna itu silver. Bisa juga pakai apa? Kertas HPS. Yang penting warna-warna putih, jangan warna-warna gelap seperti ini. Oh, oke. Okay. Itu. Kemudian kalau settingan, saya pakai speednya ya maksimal ya tergantung flash masing-masing. Ada beberapa flash yang bisa ISS. Kalau nggak bisa pakai 1/100. Kalau bukaan, kebetulan saya pakai lensa 90 makro dan A73 ini bukan 22 mentok. ISO-nya saya pakai yang terendah 50. 50 ya. Nah, kemudian Pak Eko ada yang nanya nih. Ya. Flash-nya dari mana Pak Eko katanya? Dari atas. Oh, itu yang atas itu flash ya? Iya, dari atas. Itu yang kayak mangkok di atas itu. Betul. Flash teman-teman. Pak Eko sekarang lagi pakai Profoto D2 dan F-nya itu 22. ISO-nya 50. Kemudian speednya 1/200 ya Pak Eko. Betul, betul. Speednya 1/200 teman-teman karena Pak Eko tadi pengen dapetin background yang gelap. Iya. Nah, kemudian ini nih apa? Saya mau dapetin momen jadinya gerakan si cupang ini kalau cuma dari samping kan biasa. Enggak mudah. Saya mau dapetin momen-momen dia bergerak meliuk ke depan, ke belakang. Okay. Nah, itu saya lebih suka jarang pakai single shoot. Saya lebih suka pakai single shoot, jadi momennya bisa sekali tekan shooter. Continuous ya Pak ya? Iya, sekali tekan shooter bisa dapat 4 atau 6 frame tergantung apa buffering masing-masing kamera. Ada yang 20 frame per second itu lebih banyak. Seperti itu, harusnya pakai fokus areanya AFC. Nah, kemudian saya pakai di sini ada di Sony itu fokus area namanya tracking. Jadi ketika saya pakai tracking. Ini saya pakai di lock on AF expand expert spot. Pada nyontek di belakang lo Pak. Margaret langsung ambil kamera itu loh. Saya pakai. Kenapa saya pakai ini? Jadi ini akan mengunci. Jadi saya arahkan titik ininya nih, yang titik fokusnya saya bagian ke bagian matanya dulu. Okay. Nah, baru udah agak apa? Timbul. Ini baru saya cari komposisinya. Oke. Okay. Terus dia kan akan muber itu, lihat titik hijaunya. Nah, tinggal lihat komposisinya sama nanti berbalik. Nah, ini tuh. Wow. Jadi gitu. Jadi lihat posisinya. Kalau pinggir kita tunggu sampai dia posisinya tengah. Nah. Wih, bagus itu. Banget. Gokil. Tuh. Jadi kita nyari momen-momen. Wih, ini bagus nih Pak. Ya. Nah, ini juga tuh. Jadi nggak usah mikirin apa shooter. Kalau nggak mikirin shooter nggak foto-foto ntar. Pak Eko nggak seneng pakai tripod? Nggak.
Karena kalau pakai tripod nggak apa, nggak lincah, statis. Jadi maju mundurnya ke atas ke bawahnya. Jadi ya yang tadi saya bahas. Jadi apa angle-nya lebih dinamis. Akhirnya saya punya alasan buat beli akuarium, Pak. Ini tiga. Ah, tuh. Nah, ini naik ke atas. Wih, bagus banget, Pak. Asli bagus banget nih. Jadi enggak usah takut. Gokil yang tadi tuh. Dan nunggu momen memang. Jadi saya lebih suka apa? Cupang-cupang yang gesit. Daripada cupang-cupang yang ini, yang apa? PW males. Pak Eko nih dari Mahsun Wahid. Waduh, kayaknya lensa saya terlalu pendek focal length-nya, Pak Eko. Sony 30mm makro. Bisa deketin lagi. Oh, bisa tuh. Masih bisa 35mm. Kalau ukuran napas cupang ini masih bisa. Kalau buat cupang masih bisa, cuma akuariumnya gedein dikit. Iya, filter close up, pakai filter close up. Sama filter penting. Close up. Ini cupang lumayan besar, dia sekitar satu apa jempol lah. Ini saya tunggu. Saya nunggu momennya. Yuk, balik. Pak Eko, saya sambil bacain pertanyaan ya. Ya, betul, siap-siap. Pak Eko, kalau cuma ada satu flash dipasang di atas, terus samping kanan kiri dikasih reflektor atau styrofoam, bagus nggak ya kira-kira katanya? Bisa, bisa begitu. Jadi nggak harus apa patokan kayak seperti ayah. Saya jadi bisa dieksplor kreativitasnya. Bisa apa reflektor kanan kiri bisa, atau misalnya punya tiga flash bisa. Jadi tinggal atur aja posisinya supaya dapetin lighting yang lebih apa berdimensi gitu aja. Oke. Tunggu. Oke. Live gua hari ini kayaknya bisa 4 jam nih karena masih ada dua. Nah, ini kita nyari binatang lagi keren-keren lagi. Pak dari Arif Anidita. Ya. Oh, itu yang tadi ya. Tadi udah terjawab ya Mas Arif, udah bisa. Dan ini foto Pak Eko nih keren-keren banget loh teman-teman. Ini nih, wow, bagus banget. Tunggu momennya ke atas. Kebetulan keren ininya banget. Kecil banget ini akuariumnya. Ini termasuk jumbo juga ini, cupangnya ini agak besar. Ayo naik dikit. 4 jam sikat brother katanya. Cut. Matt, gue jadiin 18, 19, 20 aja kali ya live. Oh, ada Margaret nih, abis ini kita lanjut tuh jam 8 malam sama Margaret. Tunggu momen, kita nunggu momen. Ini masih keren di bawah, ya. Terlalu nempel dasar. Warnanya cakep ya, Sony sensor memang ciamik. Gokil, Matt. Pak Eko pake picture style apa sih, Pak Eko? Saya pakai standar. Pakai standar ya? Pake standar, tergantung selera sih masalah. Yang penting AWB-nya. Kalau saya moto, usahakan warna yang saya lihat cupangnya sama yang di apa hasil lagi bagus, Pak, lagi kamera bagus, Pak. Itu sama. Oh, Pak, lagi bagus tuh, Pak. Itu mah PW enggak bagus. Oh, gitu. Jadi yang buat gua bagus, buat saya kok enggak bagus ya. Sedih banget tuh. Pancing di tengah, Di. Ya, pancing di. Di merasa di spa kali ya, anget airnya tuh karena ini continuous light. Pancing di. Wah, itu gokil. Wih, bagus, Pak. Lagi, Wih. Di. Gokil. Pak Eko, kok pantas kemarin istri nanya beli kaca buat apa katanya? Buat ikan katanya. Pak, ya. Wih, keren. Keren banget, Pak. Dari enaknya pakai apa? Continuous shoot nih. Seperti ini. Pak Eko, dari Zen Aditya. Saya punyanya akuarium gak kotak, tabung, bisa gak? Nggak bisa, gak dia bisa, apa ya? Distorsi ntar. Oh, beli lagi berarti. Iya, murah kok. Murah akuarium ah? Akuarium itu ya di bawah 100 ada, macam-macam ini murah ini. Pak, 25 kemarin ini. Saya lihat yang di DOS tuh, Pak, akuariumnya kan pipih tuh. Iya. Itu memang ada gunanya untuk... Ada, dia apa, lebih apa, si ikan itu nggak banyak bergerak ke belakang. Jadi seperti ini nih, jadi hanya kanan-kiri, seperti itu. Ketika mau berbalik juga nggak terlalu banyak gerakan apa. Ke yang menjauh. Ikan mundur enggak sih, Pak? Enggak ya? Hah? Enggak ya. Mundur juga. Jadi dia momen apa? Kadang apa beloknya ke depan, kadang ke belakang. Tuh si Medi kata, itu mah PW enggak bagus.
Lutfi Yusmin Hafid pengen ikut motret. Oh iya, siapa aja boleh kok motret Marco. Jadi kalau moto bisa sendiri, bisa berdua, ambil pancing. Dari Mas Un Wahid, Pak mau nanya lagi nih, di Sony kan ada settingan AWB Aqua yang gambar ikan tuh. Pernah nyoba foto ikan cupang pakai mode AWB yang Aqua gak Pak katanya? Apa? Bukan AWB kali, kalau Aqua itu memang settingan white balance Aqua kan. Maksudnya dia tanya Pak, pernah pakai WB yang Aqua apa enggak Pak? Aqua enggak pernah, saya ini kebetulan di A73 itu yang apa? Ada AWB white. Jadi saya enggak pakainya AWB white. Udah, tinggal foto aja. Kecuali beberapa kamera seperti RX itu enggak ada AWB white-nya, saya pakai Kelvin. Oh. Tergantung nanti kebutuhannya Kelvin-nya berapa. Yang penting saya usahakan hasil foto dengan yang saya lihat itu hampir sama. Duh, potong. Ini kalau mau berapa shot juga nggak apa-apa. Wow. Foto. Itu. Iklan nih Pak Eko nih. Ntar saya domelin sama ini deh. Yuk. Kali ntar di endorse juga saya mau berfoto. Amin. Pak, dari ya. Badar Wildani nih, Animal AF, Animal Autofocus bisa nangkep mata ikan nggak, Pak Eko? Sepertinya belum bisa. Belum bisa ya. Baru harimau, kucing, anjing. Beberapa jenis burung, seperti itu. Burung juga nggak semuanya? Nggak semuanya. Itu juga tergantung jaraknya. Jaraknya terlalu jauh biasanya nggak dapet. Wow, Pak Eko, buta deh tuh. Ini nggak usah mikirin, mumpung bisa ituan loh, lightingnya bisa terus-terusan. Paling ininya ntar nih ikannya. Pak Eko dari Arif Anindita, Pak Eko nggak takut rugi shutter count-nya katanya? Ya itu nggak usah dipikirin. Tuh nggak usah dipikirin. Saya pernah moto pakai sebelumnya dari 2013 sampai baru abis 2020 lah. Jadi enggak usah mikirin akun shooter. Iya. Teman-teman, shutter count itu juga kalau kalian benerin juga enggak terlalu mahal. Iya. Kayaknya sih sekitar 2 sampai 2,5 jutaan. Jadi momennya itu lebih mahal daripada harga shutter count ya. Dan gua sendiri motret dari tahun 2001 2009 ya. Gua tuh enggak pernah ganti shutter count. Jadi enggak usah khawatir, apalagi kalau kamera kalian mirrorless. Om Fajar bilang bagus, kita nggak kelihatan. Masa sih? Di layar kelihatan nggak? Oh. Bentar. Kelewat di ini kali ya. Oh, karena banyak ininya, banyak shutter. Nah ini kelihatan ya, Mas Oni sekarang ya. Jadi ini Pak Eko ini sekarang lagi pakai continuous shutter yang... Pak Eko pakai high ya sekarang ya? Pakai high, dia ada mainan baru lighting. Jadi hajar terus. Mumpung ada berfoto. Iya Mas Oni. Kapan lagi? Pak Eko mumpung ada berfoto, abis ini gue beli cupang nih Pak Eko. Pakai flash yang apa biasa gitu kemarin. Oh, Mas Oni sekarang udah lihat ya, ini yang tadi gue bilang bagus, banyak banget. Cuma karena Pak Eko, nah tuh gue lagi milih Pak Eko motret lo. Nih, ini bagus nih. Ini yang tadi bagus ya. Bagus gak sih? Ini balik lagi ke sini. Jadi ada foto yang baru, dia akan langsung ke bawah. Nanti kita lihat ya fotonya teman-teman ya. Pak Eko, itu pakai lensa apa ya Pak Eko? Maaf baru gabung. F/90mm makro F/2.8. Cakep. Pak Eko kata Mas Lisdianto Suharjo, Pak Eko punya mainan flash baru katanya. Ngegas terus. Gas terus. Serasa main PUBG katanya. Kayak bunyi M14 Pak Eko katanya. Nah, ini banyak banget momen-momen yang bagus teman-teman. Ayo naik. Ayo, aduh, taruh ke bawah. Iya benar, Pak Freddy, gara-gara Pak Eko saya bakal beli akuarium abis ini Pak. Ini kalau mau megar cakep. Ini megar banget nih, tuh.
kalau mau dapat megarnya begini nih. Dari Muhammad Alvin, kameranya oke, lensanya oke, lightingnya oke, hasilnya oke banget. Fotografernya Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ih keren Pak, ini kelihatan ya. Tuh ya teman-teman lihat ya. Ini hasilnya bagus-bagus banget. Ini foto jadi properti gua karena motretnya di rumah gua. Terenggalek hadir Pak Eko katanya Let's Java yang bagus ID. Tuh. Yang terakhir, yang mana Pak Eko yang bagus? Yang terakhir ya? Oh sebentar, yang bututnya kebalik. Lagi belok. Yang mana Kak? Hampir apa? Mau... Tiga terakhir Pak Eko? Iya, empat terakhir. Oh ini baru masuk Pak Eko? Iya. Masuk Pak Eko. Masuk. Nah ini nih. Iya bagus. Ini gak kelihatan. Ya kalau moto cupang itu kalau lagi apa gesit begini jangan ngeliatin ini sebenarnya, jangan ngeliatin hasil dulu. Oh ini dia nih. Itu. Lambat. Mason Wahid bisa nge-review 1000 foto nih hari katanya. Enggak 1000. Yayan Varian. Flash lampu studio untuk potret continuous atau action tanpa jeda selain pro foto apa yang biar? Pakai speed light. Kasian juga eh. Enggak sih. Tapi enggak apa-apa. Ini yang ini Pak Eko tuh pakai pro foto D2. Jadi dia terhubung sama listrik. Makanya apa reloadnya cepet banget walaupun Pak Eko pakai F2 sekarang padahal kita lagi powernya tuh lagi pakai 7 ya Nui, lagi pakai 7 jadi 70% power yang dipakai dan kita udah bisa pakai F22 yang nggak baca tadi ya dengan ISO 50 ada yang nggak kebaca kali ya itu paling bagus banget pengen dari sini. Oh lihat di sini ya Pak Eko, gampang ntar Pak Eko lagi nggak mau nge-review teman-teman. Gue nggak tahu nih dia dendam banget sama ikan ini kayak. Ini baru ini yang dapat kemarin dari apa? Dari Mas Alvin ini. Oh. Dapat ini yang muntahan. Dari dunia maji dari Medi Pak Eko bisa nggak ya. Cupangnya backflip foto perutnya? Sayang, aduh kepotong. Nggak. Ada jauhin. Terus jauhin lagi. Mancing aja dulu sampai ke atas. Atau enggak mau pakai 16 mili? 16.35. Hah? Bisa ya mundur. Tuh, terlalu angle-nya. Ayo. Tuh. Jadi Pak Eko sekarang ini teman-teman bisa lihat dia tuh bawa kayak cermin. Itu untuk apa namanya? Mancing. Oh, mancing karena dia kalau ngelihat ikan lain atau diri sendiri tuh kayak ini ikan panasan sih. Gue komen gue gak fotografi banget ya. Tuh Pak Eko dari Mas Sony, mantep ya. Banget Pak Eko bawa pulang lampunya. Mau sih. Bahan akuarium bagusnya dari bahan apa? Bahan apa ya Pak Eko? Akrilik. Kaca apa plastik? Akrilik Sulaiman. Oh dari akrilik Mas Sulaiman Muhammad. Lebih mudah ngerawatnya. Yang penting apa bersihinnya jangan sampai apa jangan pakai yang apa kasar-kasar gitu oh. Yang jadi ntar gores. Kalau gores kelihatan. Tips dari jadi abis moto seperti ini cuci lagi bersih apa keringin jangan apa simpen di apa di dus jadi ketutup jangan sampai debu nempel. Jadi kalau udah debu nempel begitu kadang kita pikiran kita bersih nih kita langsung kasih air. Ini partikelnya kelihatan banget, halus. Jadi sebelum itu juga harusnya biarpun kita yakin udah bersih nyimpennya, tetap kita cuci dulu baru kasih air. Seperti itu. Ya ini, dia kan air itu apa? Seperti ini nih. Ini kalau misalnya kita nggak bersihin ini kayak jadi jamur. Kalau lama-lama jadi jamur. Sama aja perbatasan permukaan air nih. Kita apa miara, didiemin. Apa berapa hari itu ntar pas dikeringin dikuras itu dia ada perbatasan itu susah dihilangin kalau udah berhari-hari
Nih Pak Eko, ini ide bagus tapi gue nggak tahu ya. Dari Mbak Tri ikannya kurang slow, Pak Eko disuruh ngopi dulu. Hitam dong Mbak Tri ini. Tapi keren. Atau kita mau coba yang pakai yang lain? Yang merah Pak Eko. Merah. Atau mau ganti nih? Mau ganti. Ganti. Tapi yang merah boleh. Apa? Ntar itu aja pakai yang apa? Yang pakai apa? Serangga itu pakai yang RX aja. Oh oke. Ini biar pakai ini. Pakai itu di, pakai merah di. Yang merah. Biarin. Ngiri Pak Eko yang merah Pak Eko. Iya. Jadi kalau enaknya pakai, biasanya saya kalau Mas Fajar kalau pakai flash flash yang biasa itu saya kasih di sini apa power bank, saya kasih continuous light yang kayak sikat gigi, jadi buat fokus apa lebih ini enak nih pakai ini ada continuous lightnya, jadi lebih fokusnya lebih cepat. Gampang ya, iya. Karena kita moto di indoor. Dari Zen, judulnya motret cupang capung. Dari tadi saya nunggu capungnya mana, bentar lagi ya Mas. Balik lambat, ayo belok kurang bagus, ayo ini lebih lincah nih, yang ini nih lebih lincah yang tadi, tinggal ngikutin aja pencet setengah shooter terus, aduh agak naik dikit. Jadi sebenarnya apa usahakan di apa nggak kena framenya, tapi kalau misal kena pinggi frame bisa sih diedit terganti background. Apa? Ikannya ngantuk Pak Eko katanya. Oke Pak Eko, kita mau motret apa lagi abisnya Pak Eko? Nah yang gampang sih yang ini nih mantis. Mantis. Capungnya bawa gak sih Pak Eko? Bawa capungnya. Atau capung aja dulu? Ah capung aja dulu. Itu. Banyak yang nungguin motret capung nih Pak Eko. Iya kan kita kan apa kasih apa captionnya cupang capung. Pak Eko kata tadi si Medi lebih lincah yang tadi. Yang tadi kunang-kunang matanya jadi. Ini geser dikit. Emet keren-keren met. Hasilnya met ya, gokil. Capung pegang aja. Iya, pegang aja. Batangnya ada kan di situ mut di apa? Udah. Prosesnya Kak. Ini mau pegang aja mut. Bisa. Pegangin capungnya. Iya, capungnya. Taruh yang megangin aja ya, minta tolong. Ini mau di megang itu. Ini udah capung udah geser ya? Huh? Geser lampunya itu. Geser aja. Ini pasang ini aja nih. Oh, bentar. Kalau ada tripod, tripod biasa aja. Sama ini. Ini enggak paling ganti penyesuaian nih. Ini ganti pakai apa? Ini soalnya agak iya nanti aja. Biar ada. Oh iya tunggu itu belum Pak. Oke. Oke ini. Stand aja biasa gitu. Gini aja udah. Lightingnya gini aja. Dari situ bisa ntar nggak saya atur, nggak usah tinggi tinggi. Hah? Ada. Masuk ke sini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sekarang Pak Eko tuh lagi mau foto capung. Terus dia lagi prepare. Ya, dulu, itunya. Kemudian flash. Sekarang dia mau pakai flash ya Pak Eko? Iya, twin flash itu. Twin makro. Flash ya? Ini twin flash khusus buat makro ya, Man. Ini buat twin angin. Flash buat makro dan udah dimodif ya Pak ya? Iya, sebenarnya ini apa pabrikan yang saya modif ini cuman apa ini aja, diffusernya aja. Oh, diffusernya? Iya, diffusernya aja. Ini emang khusus buat twin flash makro. Udah asal nyangkut aja. Ini ikut muter kayaknya. Ini nih. Iya. Coba. Nah. Enggak usah kencang-kencang banget enggak apa-apa, yang penting nyangkut aja. Madep mana dia? Balik. Ke sini. Ya. Sip. Ke bawahin. Nah. Kita ke bawah. Bisa press-nya. Oke, ke bawahin.
Asik, bawahin. Udah cukup, paling turun dikit lah. Gak harus, udah cukup. Ntar dia main dia nih. Iya, pegang. Ya tadi aja. Iya. Enggak dah. Iya udah gitu. Oke. Penting. Oke. Oke. Udah cukup. Sama pakainya app-nya dua-dua. Nah, kalau buat serangga ini saya beda ke capung. Saya pakainya yang meteringnya beda, Mas. Pakai spot nih. Oh, jadi kalau pakai iya, buat capung meteringnya spot ya, Pak ya. Spot aja meteringnya sama fokus areanya juga sama spot. Enggak apa fokus modenya. Yang ini fokus areanya nih, saya pakai spot. Oh, pakai flexible spot atau ini. Ya ini flexible spot. Yang S ya, Pak ya. Yang S. Ini juga pakai spot. Karena enggak terlalu ini. Udah, oke. Okay. Ini kan tinggal pindahin. Oke. Okay. Coba tes. Hah? Coba dulu. Oke, okay. Nah ini perlu. Belum. Renok, coba. Tes dulu enggak pakai renok seberapa. Jaraknya. Mantisnya nyala nih. Iya, lampunya bisa nyalain nih lampu cutting use-nya. Oke. Okay. Oke. Okay. Enggak maju dikit, Mak. Oke. Okay. Nah, jarak segini paling terdekatnya. Tes. Tes lupa. Single aja. Capungnya dipegangin, Mat. Iya. Enggak dilem. Foto capung itu kalau lebih siang hari agak susah. Saya biasa moto malam hari. Jadi kalau pengen gampang motonya cuma dapetin body kepala sama kakinya aja, buntutnya enggak usah. Macam ekstrim. Prosesnya begini. Habis dipoto tadi lepas. Oke, siap. Enggak bisa. Biar kelihatan capungnya. Nah, yang dilepasinnya aja, nggak usah bawa ngapain. Ya bisa saya bawa pulang atau bapak kita mau bawa pulang. Enggak. Nanti ketemu teman-teman yang di sini, Mbak. Duh, masih baca, Bu. Rating memberkat. Kebanyakan ini tadi continuous jajat. Saya tunggu. Masih. Gimana pakai raw nih? Kayak JPEG kayak begini. Masih. Oh, jangan dimatiin, Pak. Takutnya ini. Gak. Belum. Lu masih baca. Apa ya? Iya, tergantung jarak, Mbak. Ini kalau udah dekat-dekat begini pakai yang yang paling bawah. Udah dekat, iya. Nanti kalau makin jauh enggak dapet, majuin. Menjauh lagi, majuin. Iya. Baik, gua tanya. Capungnya enggak kabur kalau pakai flash? Ini capungnya lagi dipegangin sih. Capungnya ini kebetulan saya buat ke lagi moto begini konsep. Ini capungnya dipegang buntutnya aja. Mm-hmm. Ini ngambil setengah badan. Ya kalau mau gampang ngambil full body sebenarnya malam hari biasanya. Belum. Coba saya sih nggak mau. Belum foto mas Mahsun Wahid. Oh Pak Eko, kalau enggak gini aja Pak Eko. Nggak usah pakai memori ya, nanti nyimpen di laptop. Oh, saya. Oh gitu. Ini gimana terus cabut? Aku masih ya. Iya. Kok dua terus ya? Makanya tadi begitu. Tadi udah sempat dimatiin nih. Ya? Iya. Ini nggak tuh nggak mau itu. Lagi masih itu rating. Ntar ya teman-teman. Ntar kabar. Ganti kamera. Oh, mau pakai
tujuan, oh tapi nggak bisa kesini. Oh JPEG ya Pak, kok RAW apa JPEG? JPEG ini. Oh pakai kamera abang itu? JPEG doang ya. Terus harus dimatiin atau gimana? Makanya. Tadi juga lama tadi sebelum yang pertama. Enggak, apa masalahnya kan di, langsung gabung ke situ juga. Biasanya kalau saya ajar begitu karena ini pakai kabel tethering itu, mungkin prosesnya agak lama. Kalau lagi enggak apa, enggak pakai ginian nih, biasa aja. Aja cepet tret gitu. Ini karena kan lagi proses ini. Nah, itu udah. Belum. Atau kita coba pakai itu RX. RX itu, RX yang itu mah, yang 10 mod. Nah, udah. Oh ya. Kabel cabut atau gimana? Enggak. Kabel ini cabut yang kuning. Ya. Yang kuning. Enggak masalah. Enggak apa-apa ya, Bang. Mau kamera kalau dimatiin. Iya. Udah tuh nggak ada, tuh udah nggak ada, tuh kan aneh dicabut. Oh, coba tuh mau. Oh iya. Iya dia dicabut mau das. Matiin dulu ya, saya ngeri kayak belum pernah pengalaman pakai ini. Kadang-kadang kalau di apa harus mati nggak sih mas kalau misalnya kita mau nyelokin gini? Nggak, oh nggak apa-apa. Takut itu aja masalah isinya listrik ngeri sedap. Saya speednya ini beda dengan apa moto. Oh. Saya speednya agak saya mainin supaya ngilangin shadow di bagian bawahnya. Biasa saya main 60. Nah ini flashnya kan agak beda nih. Pak Eko test shoot sekali ya Pak Eko. Iya. Masuk gak ke capture one? Agak mundur, Mot. Pas. Taruh bisa saya masuk dulu, Mot. Masuk itu batangnya dulu buat ini, tes. Aduh, lupa mulu. Enggak. Kalau dua sih enggak. Enggak masuk ini. Hah? Masuk. Pak Eko matiin lagi deh. Matiin lagi. Matiin apa gimana nih? Matiin apa flashnya? Apa kameranya? Oke, sekarang nyalain. Ya. Masih. Kayak harus cabut kabel kayak tadi nih. Oh. Kayaknya. Bentar lagi. Kok lama ya? Kayak tadi. Iya. Aneh nih. Kabel cabut mana? Iya, aneh nih. Iya. Cabut. Ini ya. Kalau dicabut mah hilang. Cabut mah hilang. Ajar mah ini. Sabar ya teman-teman. Caranya doang aja nih.
nungguin kapan selesai, kapan selesai. Dia bisa ngotot. Masuk. Udah bisa ramat loh. Ini kadang-kadang dilepas begini nih. Enggak, mau kadang-kadang gitu. Iya, pelan-pelan lepasnya. Kalau ngelampu terbang dia. Masukin lagi pakai tadi pakai coatings coba ini. Moga-moga bismillah. Single udah single nih. Udah single sih. Netting udah. Masuk enggak? Mau nih. Iya, masuk. Amang tadi gara-gara tadi itu apa? Continuous itu. Dibikin single lagi kali. Ini single udah. Ini single. Oke. Okay. Maaf ya teman-teman. Ada kesalahan ini kan. Si sabar. Ada iklan lewat. Foto makro kan butuh kesabaran. Nah, gitu. Kita tes dulu lightingnya. Ini sih feeling saya sih. Kalau pakai flash ini sih. ISO-nya bisa saya naikin. Supaya. Sekarang Pak Eko pakai ISO 100, F22, speednya 1/50 Pak Eko. Gak melewat. Lighting mah. Gak melewat. Sabar. Ini apa? Karena captionnya cupang capung ini harus duluan ini. Angle-nya ini. Oh masih kurang. Itu power berapa? 1/8. Saya naikin 1. Tim sport, oke, okay. Ya, nah, ntar bisa saya turunin. Ini nggak pakai Renox pada Pak ya? Iya, ini sejarah dekat atas gini. Oke, okay. Ini saya naikin. Masih under ya? Masih under. Soalnya naikin. Ya, jadi kalau mau ini under Pak ya, kok sekarang lagi naikin ISO. Saya coba lagi. Saya turun, oh bentar. Nah ini yang kemarin kita ngobrol Mas Fajar. Iya Pak. Kalau agak-agak under gini terusnya pas Edo, saya biasanya DRO nya naikin DRO. Iya, ini kebetulan tadi saya opin. Ini saya mainin ke auto atau level 2, saya biasanya seringnya level 2. Oh sekarang Pak Eko lagi naikin DRO nya ke level 2. Iya, buat orang shadow nya biar shadow nya keangkat. Oke. Nah, motret serangga ya mesti gitu tuh teman-teman. Jadi capungnya lagi nggak posing, si kita mesti sabar-sabar. Nah, siap. Gokil. Enak kan kalau pakai AFC begini, asal hijau terus ngeber. Nah, oke. Okay. Nah, itu lihat shadow-nya. Aduh, kok nggak bisa di zoom ya? Naik DRO. Oh, di sana ya? Naik DRO 2 aja, langsung dapat kayak gini nih teman-teman. ISO-nya saya naikin juga. Shadownya lebih ini kan Mas? Shadownya kanker Pak Eko. Kanker ya. Kanker. Jadi detailnya kalau, naik ya, gokil ya. Itu FP tetap. Ini nggak ngapa-ngapain, cuma naikin DRO doang ya Pak Eko. Coba saya apa? Renox, injem Renox Mas. Renox. Tadi kan nggak pakai.
satu lagi tips sama buat saya apa dari saya. Kalau kadang-kadang kita pakai renok ini dopnya agak tipis. Nah, kita lihat dulu hasilnya gimana. Kalau memang dopnya tipis ya mending nggak pakai renok. Nah, nanti faktor prop aja. Gak turun, mat. Gak turun. Gak geser maju masih tuh. Ini angle-nya juga penting. Tuh, besaran lumayan dapet. Aduh, ada yang mau belanja renok nih, Pak. Pulang. Nah. Wih, keren. Wow. Keren Mas Eko katanya Deki Kawai. Dari Mas Sony keren banget. Ini naikin ini doang nih Mas Sony, naikin DRO ke level 2. Kemudian sekarang Pak Eko itu udah pakai Renok sehingga lensa bisa mendekat lagi sehingga lensa lebih detail coba di zoom. Mas, biasanya di kotak-kotaknya itu di matanya ada pasetnya. Oh, ini kita zoom ya. Biasa ada pasetnya. Siap-siap teman-teman ya, zoom ya. Biasanya gitu, ada pasetnya di. Nah, tuh. Itu boleh kelihatan. Ini F22, jadi sabar-sabar ya, tuh. Nah, ini itu dopnya udah mulai tipis, jadi bagian matanya agak berkurang tuh. Oh, ini dopnya tipis padahal F22. Iya. Pak Eko katanya buat modifikasi flashnya gimana tuh Pak Eko katanya? Ini apa flashnya kalau mau bisa pesan ke saya. Tuh. Jadi di DOS gak ada, cuman saya ini kalau di pas saya dapat gratis diffuser. Oh, kalau beli flash di DOS, kalian akan dapat gratis diffusernya. Saya di saya kalau beli saya. Oh, beli di Pak Eko dapat gratis diffusernya. Kalau misalnya beli di DOS, DOS bayar ke Pak Eko. Coba yang kuning mod. Yang kuning mod. Agak nyampe. Ini keren ya. Banget. Pak Eko pernah nyobain DRO lebih dari level 2 gak? Bisa, pernah. Mau dong Pak Eko cobain? Biasanya sih lebih sering dipakainya di apa? Pakai natural light biasanya. Oh, biasa pakai natural light. Oh, mau capung berapa biji Pak? 3. Oh, 3. Nah ini coba saya ISO-nya saya turunin. Tadi kan ISO 200, coba 100. Iya kayaknya ISO bisa turunin ya Pak Eko. Saya DRO-nya saya naikin. DRO sekarang mau naikin berapa Pak Eko? Sampai 5. Oh, DRO 5 ya kita lihat ya teman-teman. Jangan lakukan ini di foto model cewek karena mantan-mantan bakal keluar semua tuh kalau 5. Yeah. Ini capungnya ini agak beda ya merah ya Pak Eko? Iya, merah kekuningan. Ini yang saya cari-cari pagi yang saya pengen tuh capung harimau. Bentuknya motifnya kayak harimau, nggak dapet. Jadi teman-teman yang nggak muncul capungnya ini nggak pernah dilem karena teman-teman yang benar-benar motret makro tuh nggak akan nyiksa binatang. Jadi sekarang itu cuma dipegangin doang sambil dipijet-pijet. Ada memang itu apa yang staking itu ya itu selera masing-masing Mas Fajar kalau menurut saya. Kalau saya lebih suka ini, gini. Wah ini keren banget sih. Gimana? Baru lihat dari layar previewnya ini keren. Widih. Wow. Gokil ya. Masih under Mas? Ini cukup sih Pak Eko. Cukup. Nah, itu tadi saya apa ISO saya turunin dari 200 ke 100. Itu bisa naikin. Speednya naikin masih dapat. Ya kira-kira segini lah. Karena pakai Renok ternyata ada vignette ya Pak Eko ya. Iya, vignette apa jadi di pinggirnya. Jadi pasti akan di crop kira-kira cropannya segini. Vignette ya, tergantung diameter ring lensanya Mas. Ini kan butuh 67. Kalau di bawah di bawah 67 enggak vignette. Misalnya 58, 52 enggak vignette. Dan ini teman-teman ini pakai DRO 5. Ya. Ya keren banget ya Mas Didit. Mas Didit nyamping, ya. Mat. Ada nyamping. Mat, gokil Mat, kita ngumpulin capung nih Mat. Akhirnya lensa makro gua kepake juga nih abis ini nih. Margaret mau muji aja harus di sini loh. Padahal orangnya di sini. Wih keren banget ya. Itu agak merah ya Mas? Enggak. Saturasinya enak sih Pak Eko. Enggak takutnya ini. Oh ya. Jadi kadang-kadang kalau pakai AWB, kalau pakai yang flash saya ini agak kemerahan. Biasanya. Tuh Pak Eko dari Masun Wahid. DRO level 5 bukan cuma pori-pori yang kelihatan, tapi dosa juga sampai kelihatan Pak Eko. Jadi lebih kepake buat ngakan-ngakan sedo saya. Wow, ini gokil banget sih Pak Eko.
Tergantung kebutuhan aja jadinya. Widih. Nah kalau pakai flash teman-teman gak usah ragu. Speed 30 masih oke. Kalau Pak Eko aktifin rear curtain? Iya pakai rear curtain gak pakai juga gak masalah kalau speed 30. Kecuali memang benar-benar apa mungkin 1/10. Nah itu pakai rear curtain harus. Oke. Pak Eko nih Margaret Renox DCR 250 ya Pak Eko katanya. Ya. Dia lagi ya. Di Tokopedia Pak Eko. Gak usah ke Tokopedia saya aja. Tuh. Gampang nanti saya ituin sejen E. Oh Pak Eko dari Mas. Gampang. Dari Mas Sony Pak Eko. Kebetulan kemarin baru belanja di DOS. Pak Eko katanya pernah ya. Lihat foto Pak Eko. Pernah lihat foto Pak Eko. Gimana foto mata capung yang berbentuk sarang madu katanya? Sarang madu. Maksudnya falsetnya sampai kelihatan banget gitu Pak Eko. Itu staking, sampai ke belakang gitu itu staking. Oh, itu pakai fokus staking Mas Sony itu berapa biasanya kali? Biasanya itu binatangnya harus mati atau enggak dimasukin kulkas. Oh. Gitu. Jadi pingsan ya? Bisa iya. Pingsan bisa. Iya. Jadi bisa di atas 50 frame, jadi pakai rail staking gitu. Jadi ambil fokus yang terdepan paling terdepan atau terbelakang terus maju atau mundur seperti itu. Kita digabunginnya pakai Photoshop. Software khusus. Pak Eko dari Mas Lis Dianto. DRO itu apa pengaruhnya cuma ke file JPEG, Pak Eko? Di RAW-nya dia akan balik lagi ya ke saya belum seri apa belum pernah pakai apa selama ini pakai RAW. Ya. Jadi langsung JPEG. Ya karena saya motonya Mas Lis, langsung jadi gitu sih. Ya intinya gini Mas Fajar, jadi kalau mau pakai JPEG, usahakan file udah benar-benar bagus, foto udah pernah bagus, jadi minim dengan proses edit gitu aja. Pak Eko ini fix ya Pak Eko, saya nyari capung dulu Pak Eko. Keren sih. Oke keren nih, gokil sih. Besok William nyari capung. Gak gampang, apa nyari capung gampang, nangkepnya susah. Nangkepnya susah. Kata Pak Freddy, racun Pak Eko sedang menjalar nih. Bener nih Pak Freddy, kayaknya bagus banget. Nah sekarang okay. Mungkin sekarang foto mantis ya Pak Eko? Mantis atau mau pakai dari tadi belum apa pakai RX mau coba? Oh iya, oh iya teman-teman. Jadi Pak Eko ini selain pakai full frame dan lensa makro, dia juga banyak sekali foto-foto makronya itu yang pakai RX 10 mod. Sensornya mod. Lebih kecil Pak Eko ya? Iya. Jadi pengalaman saya sensor kecil, dope-nya lebih luas. Seperti itu. Dope-nya tuh lebih lebar. Jadi iya, kayak lebih lebar. Lebih banyak bagian tajamnya. Ya karena kan di makro lo butuh tajam, kemudian si bokeh itu kan pasti terjadi karena jarak fokus jarak sama lensa nanti sama objeknya. Nanti kita coba 200-600 100-400 lewatin aja sekaligus 200-600. Ya teman-teman yang masih mau sabar menunggu ini, Pak Eko ntar akan motret pakai 200-600 juga. Ini Renok Sultan, kalau orang bilang Renok Sultan. Oh, berapa duit agak, tuh Pak Eko? Agak mahal. Iya. Berapa tuh? 5320. Harganya Pak Eko? Harganya kalau nggak salah ini kurang lebih hampir 4 juta. 4 jutaan ya? Iya. Nah itu kita bisa akalin dengan filter close up yang harganya lumayan di bawah dia. Misalnya merek BW. Oh. Nah, biasanya kalau ininya diameternya sekitar 72-77 paling harganya cuma 800. 800-an. Asik kualitas ya masih lumayan oke. Dengan catatan gini, itu kan filter close up itu kan dia kan cembung. Bagian pinggirnya kan agak distorsi. Distortion. Belinya lebih besar dari diameter lensanya. Jadi gitu. Supaya enggak kena cembungnya. Betul, cembung pinggirnya. Tapi tetap itu. Masuk Pak Eko? Hah? Tetap masuk ke lensanya? Ya, agak berkurang enggak seperti kita misalnya pakai filter close up ini. Ini Pak diameternya 72 nih lensanya. Dia pakai 72. Kalau pakai step down, step up gitu. Iya, pakai step down. Jadi dia pakai step up jadinya. Step down. Step up ya. Ya step up. Jadi ini 72, belinya 77. Belinya 77. Nah, jadi nanti kemungkinan buat apa bagian pinggir masih tajam. Jadi itu pengalaman teman saya juga. Jadi dia salah beli. Filter close up harusnya beli yang 52. Dia mesen 58. Oh, jadi enggak sengaja kan dia. Enggak sengaja. Jadi apa ilmu itu bukan didapat dari orang-orang yang bukan hanya apa udah pengalaman lama. Itu orang baru moto ikan cupang baru apa beberapa kali tanya-tanya sama saya moto pakai apaan Mas Eko enggak punya lensa makro udah beli filter close up aja yang murah-murah saya bilang yang 100 ribuan
dia jadi, salah beli gitu. Jadi teman-teman, knowledge itu barusan didapat gara-gara salah beli. Makanya ada istilah yang namanya learning by buying. Beli aja dulu, nanti baru belakang. Racunnya ini. Iya. Lebih baik minta maaf katanya daripada minta izin. Nah, ini kalau belum di zoom per ini. Oh, oke. Okay. Nah, tuh. Ya bulat ya, Pak. Bulat dia. Ya. Nah, coba ini shoot, Pak, kok kalau belum di zoom. Nah, ini. Oh, jadi setelah di zoom ya, baru tinggal ya, nanti apa objeknya sebesar apa? Sama kita mau main komposisi atau ekstrim seperti apa? Dari gitu. Deki, Pak Eko, gearsnya apa nih katanya? Gearsnya ada A73 sama lensa makro 90, terusnya ada juga lensa 100-400, 2600 dimaksimalkan dengan filter close up. Nah, kemudian ada yang kamera 1-in sensornya RX100-7 Mark 7 sama RX10 Mark 4 sama dimaksimalkan dengan filter Renok. Begitu. Pak Eko, kata Mas Sony, Pak Eko sekalian jual flash bonusnya capung ya. Kata. Ah, siap. Boleh. Ambil sendiri di rumah. Ambil sendiri. Ini bukaannya paling kecilnya atau angka besarnya di bukaan 16, ya saya pentokin 16. Oh, gitu. Ini mantisnya kecil banget loh teman-teman. Nah. Kira-kira ini. Kemudian satu lagi tips, ini ketika kita pakai bukaan kecil atau angka besar itu, biasanya kan gelap. Ya di sini apa di layar atau di jendela bidik. Ini kenapa terang masih ini? Ini biasanya saya setting di sini. Oh. Ini live view display-nya. Oh, di off-in. Di off-in. Nah, kalau ini kan gelap tuh. Ini kenapa harus di off-in supaya kita bisa buat panduan titik fokusnya di mana, serangga okay. Apa serangganya di mana, gerak kemana gitu. Oke. Okay. Keren ya. Ini saya zoom lagi, tergantung nanti main komposisinya. Ini learning by buying. Ayo, dicatat sama takut lupa. Margaret. Continuous. Thank you Narajiki. Ini tunggu. Iya nih. Pakainya saya biasa Kelvin nih karena ini apa RX ini enggak ada AWB wide-nya Mas Fajar. Oh, karena masih lama ya Pak. Iya, masih lama. Saya biasa pakai Kelvin. Pak Eko yang nanya Mas Arif, Pak Eko Sony RX 10 apakah ada hot shoe-nya? Kalau ada bisa enggak untuk disambungin ke trigger? Nih Pak Eko lagi pakai nih. RX 10. Ada. Ini RX 10 ada triggernya tuh. Ada triggernya nih. Ada hot shoe maksudnya. Kalau RX 100 memang enggak ada. Dia internal press ya, internal press aja. RX 10. Oke, saya coba. Ini lagi sekarang lagi motret mantis. Kalian ini pasti nggak bisa lihat sih aja dari dulu. Videonya. Lihat langsung hasilnya aja ya. Oh, itu mantisnya kecil banget. Kira-kira tuh 1,5 sampai 1-2 cm. Keras dikit. Keren. Oh ya, tadi itu. Ini karena tadi pakai ini super. Oh nggak masuk ya? Super. Copot ya? Oh iya benar. Ini atas doang. Lalu. Iya. Lupa ini. Enggak masuk ya? Oh, itu pakai beda ya. Pakai apa ini? Coba. Banyak Pak Eko. Banyak. Khusus sebenarnya untuk Pak Eko loh. Bisa aja. Yang mana? Ini atas apa bawah? Atas ya? Yang atas ya. Oke. Saya mati dulu dah. Takut ini kan error. Oke, saya nyalain. Ya. Oke, boleh, Pak. Boleh. Coba Pak Eko. Oke. Okay. Oke dulu, Pak. Oke. Oh, masih diganti dulu, Pak. Oh iya, itunya apa? PC remote. Oke. Oke. Render, volume setting, model, power, display, nih. USB connection. Ini Pak saya setting. Oh, yang ini atau apa? Ini masih anak ini. Ini belum keluar sayapnya, Mbak.
Jadi prosesnya itu beberapa kali metamorfosis, ganti kulit dia. Sampai benar-benar sayapnya full, baru bisa terbang. Oke. Oke, saya zoom. Ini vokali bisa tergantung kita maunya. Mental, miring. Oke, jaraknya sekitar segini. Kalau asal titik hijaunya sudah nyala, nah itu udah titik fokusnya. Ish. Nah, ini dimantis. Betul enggak? Masuk. Masuk apa antar enggak? Ting press kuang ren. Ting press kuang ren KX800. KUANG kuang ren. Iya, KX800. Iya. Belum masuk. Oke, baik kok. Barangnya segitu ya. Gila ya. Pembesarannya gokil. Lapin dikit. Yes. Padahal isunya udah 4. FV masih bisa naik, Pak. Mentok FV-nya. Oh, speed-nya aja. Oh, tunggu. DRO-nya coba. Oh, DRO-nya saya matiin aja deh. Saya kurangin atau enggak. Saya matiin. DRO-nya saya matiin, speed-nya saya naikin ya. Gila, live gue nembus 2,5 jam nih hari ini. Keren banget tapi. Lepas? Masuk, Pak Eko. Keren. Jadi sebenarnya banyak latihan jadi tahu kebiasaan aja. Itu jadi nggak lama kita ngerubahnya kalau sering-sering apa latihan. Pemakaian press atau apa gitu, kekurangannya berapa apa stop kita kurangin. Ini dia belajar sendiri aja apa? Jadi kebetulan itu dia diajak sama teman saya yang udah sering ke rumah, nah, ikut-ikut saya terus, ya. Oke. Yang saya bilang tadi sering latihan, sering moto akan lebih cepat apa berkembangnya. Sekarang saya coba pakai Vokaleng 600. Pakai 2600, Pak Eko? Iya, tadi pakai Vokaleng kecil, 200-an. Sekarang saya coba. Ini FN-nya nih. Buat geser-gesernya lebih mudah. Nah, oke. Ini 600, ya ini lebih tipis, emang geser-gesernya harus rentan sek, kelihatan fokus. Wow, ini vokal yang berapa, Pak Eko? 600. Oh, ini di 600 mili, teman-teman. Bagus, Pak Eko. Iya, dopnya masih oke. Masih dapet. Makanya kelebihannya itu saya lebih suka pakai ini. Oh, karena dopnya sensornya kecil. Iya. Jadi ruang tajamnya lebih banyak. Makanya saya bilang. Bodi itu lebih enteng ininya. Satu tangan juga masih daripada ini bodinya kan memang berat ini. Apa lensanya ini enteng banget, Mbak. Kelihatan panjang doang tuh. Bodi itu dia punya ini nih pegangannya lebih stable. Enak. Di desainnya lebih besar. Kalau itu kalau berat dikit ya udah. Ini udah jarak terdekat ya, Pak Eko? Iya, di Vokaleng 600. Terdekatnya. Jadi, kelemahannya pakai filter close up gini, Mas. Jadi ada jarak maksimalnya. Apa minimalnya. Segini udah terus, mundur lagi, udah blur. Maju lagi, blur. Oh, ada di tengah-tengah. Kalau yang sama makro, enggak kan? Oke. Bisa, misalnya jarak terdekatnya segini, sekitar 10 cm. Udah, 10 cm itu bisa mundur, bisa mundur, bisa terjauh, kayak infinity. Oke. Kalau yang sama makro, seperti itu. Gila ya. Coba, ayo. Nah, habis ini kita praktekin 200-600.
dicapung ya Pak Eko. Dua ini aja yang bagus nih, yang agak apa agak antengan. Ini nongkrong aja loh dia. Tapi sih gue tremor banget ya. Asal ijonya udah muncul, agak terang mot, paterang mot, berpengaruh soalnya. Nah. Ready. Mantep kok. Mau pakai ini nih Pak Eko. Gak usah. Ini aja. Nah, udah diem. Enggak dapat fokusnya mana emang dia gerak-gerak aja. Lagi lo. Turun dikit. Nah, itu up. Nah, dapat cepat tuh. Wih, bagus. Enggak angle-nya doang aja yang bagus emang frontal bener-bener. Gitu. Salut tangannya Pak Eko udah kayak tripod kata Mas Du. Iya loh. Kalau gue sih udah goyang-goyang. Enggak sih sebenarnya mudah. Nah, sekarang saya mau main agak maju di mau main backlight nih, agak beda ntar. Saya main komposisi. Oh, ini sekarang dibuat yeah. Maju ke depan supaya backlight. Iya, main komposisi. Jadi main komposisi. Jadi buat mainin backlight itu kalian tinggal majuin aja sih si modelnya. Nih. Gimana, Mas? Oh, Fajar cobain dong fotonya makro. Wah, nah, tunggu aja Mas Oni. Saya pertama kali akan cari capung dulu. Jadi apa dia punya lensanya udah ada, filternya udah ada. Warna lebih keluar. Coba saya tambahin powernya agak maju dikit nih. Ini 16 atau 8. Main komposisi aja kalau main backlight. Cari capung deh juga. Iya. Kayak itu. Kungfu Panda. Ini mantis yang di Kungfu Panda kan? Nah, itu lebih. Wih, keren kan? Sih backlight. Maju lagi, Mot. Maju lagi, Mot. Biarpun di ruang itu. Coba kita ini. Mana, Mas? Cakep, Eko. Nah, lebih keluar kan backlight-nya? Ini backlight, oh iya. Iya. Jadi nggak harus di dalam di sini. Mm-mm. Yang penting main power aja. Seperti itu. Ini kayak foto Miko kemarin nih. Ya, Mike. Ini sebenarnya ini juga bisa di setting ini, Mas. Beda-beda. Jadi nggak harus ini. Misalnya bagian sini agak keterangan nih, Mas. Eko, berarti dia bisa diagonal gitu dong lighting-nya? Bisa. Jadi ini bisa di power lighting-nya beda. Misalnya ini sama nih 1/8. Kanan kiri dibedain. Nah, dibedain bisa. Ini juga enggak harus patokannya seperti ini. Mau agak jauh, mau di sebelah sini agak depan, sini agak mundur enggak bisa. Iya, dia jadi bikin diagonal kayak slobis gitu ya. Betul. Tapi yang enak sebenarnya sih kalau kayak tadi yang backlight ya seperti itu tadi posisinya di sini. Kalau smooth juga sih begitu saya sebut. Smooth posisinya di sini, Mas. Di smooth. Jadi dia kan transparan dia. Jadi kalau flash-nya di sini dia akan di depan. Iya, karena warnanya dari backlight-nya. Iya. Dari belakang itu lebih keluar warnanya. Oke, ini udah. Nah, mungkin sekarang pakai tele. Sekarang Pak Eko mau pakai tele 200-600 di ambil Sony Alpha 73-nya. Sambil sama apa step down-nya di paling depan, Di. Berarti ganti itu, ganti kabel. Kabel. Itu diganti mod. Iya, biasanya. Lalu ganti. Ini kebetulan ini saya kemarin nyari Mas Fajar. Ini ring step down dari jarang kan 95. Kemarin saya udah cari-cari adanya di eBay, Amazon itu 25 sampai $30. Nah, kemarin saya lihat di apa? Saya cari Bukalapak ada satu penjual. Cuman stok 3 dia. Dapat 9586, kemudian saya beli lagi 86 ke 72. Nah, seperti itu. Saya pasang depan. Pasangin dulu. Ini pasang ini. Bagus ya hasilnya. Gak.
Sama pakai Renault. Sekarang Pak Eko tuh lagi pakai 200-600 ya Sony di body Alpha 73. Mau motor apa Pak Eko? Sama ya, coba ini kalau ini apa Mantis ya? Mantis tadi. Oh. Ntar kita coba laba-laba kalau mau ini. Ini yang paling sulit sebenarnya laba-laba. Abis ini masih ada laba-laba Pak Eko? Ada. Kalau mau to- saya jabanin. Gokil. Oke, pindahin. Oke, ini pakai ini. Lama, cepat. Bu, bu, mulai belum? Kalau udah biasa sih enak aja megang ini. Gila ya, 200-600 untuk foto makro. Saya mundur dikit, segini. Udah. Terus Pak Eko pakai di 600 milinya ya? 200, tergantung ntar. Oh, okay. Apa komposisi, mau komposisi 200. Kalau pengen apa ekstrim, saya main di 600. Ini agak beda, apa terbalik sama ya? Oh sama, yang belak balik ya? Oke. Mas Eko waktu foto nahan napas nggak? Ya, nah, ya dikit-dikit lah. Wah Deki, lo lihat aja gue foto makro nanti. Bisa setting ini dulu, seperti tadi. App-nya bisa dua-dua, bisa ini yang penting. Jadi kalau mau moto untuk semut nanti Pak Eko akan bikin live sendiri. Lihat dulu, udah kelihatan fokus, baru pencet tengah. Ini cepet nih fokusnya. Is belum ininya, flash triggernya. Jadi Pak Eko barusan ngasih tahu contoh yang salah. Trigger jangan sampai lupa. Trigger jangan sampai lupa, maklum. Ini beda kita lightingnya. Nah ini tinggal, nah, ini udah mentok 200. Nah segini, jadi kalau serangga yang agak-agak besar itu kepotong. Nah ini saya tuh, kita coba. Punya ring flash loh. Over ya, saya naikin app-nya. Over Pak. Over. Ya turun, nah, flashnya aja biar agak iritan. Kita bisa masih kalau over, nah ini 25, coba saya pakai 25. 200-600 F-nya sampai berapa sih Pak Eko? Sampai 36 kalau dipokalin 600. Nah, cakep. Wih. Enggak sih. Over gak? Udah lah, masih over. Oh, berarti ISO-nya saya turun dah. Ya 50 aja dah. Pas. Oke. Wow. Tunggu, nih agak naik kurang naik dikit jadinya. Nah, saya coba ya sekarang. 600. Saya coba 600. Nah, ini kalau 600 ini harus ini nih. Agak turun dikit, Mot. Nah, segitu. Harus saya harus apa tahu posisinya dulu. Nah, dah. Nah. Udah ketemu fokusnya, pencet setengah. Harus benar-benar jam nih. Kurang kayaknya. Kurang enggak? Under apa lightingnya? Kayak pas. Tapi miss fokus. Miss fokus ya. Memang malah lebih inian. Pakai 600 ini. Serangganya agak gerak dikit ya. Kalau ini benar-benar harus nahan napas ini. Gila. Mau pakai monopod Pak Eko. Memang dia kuat tangannya sih. Kebiasaan aja sebenarnya sih. Masih oke kan? Tajamnya. Oke Pak Eko. Iya itu 225. Ya soalnya kalau saya petokin agak apa? Terlalu agak turun. Soft. Agak turun. Punya. Ini kebetulan saya pakai sama yang tadi standar juga. Tinggal ya udah begini matang begini sebenarnya gampang, tinggal main kontras aja udah. Oh, oke. Okay. Gitu. Saya kalau edit kontras naikin dikit udah. Jadi sih apalagi foto-foto yang capung tadi tuh Pak Eko kayaknya ngedit-ngedit itu sih enggak banyak ya. Ya paling mungkin komposi apa cropping-cropping, rotate udah itu aja. Iya. Enggak terlalu banyak. Wow.
Menarik banget nih Pak Eko, gokil. Mantap Pak Eko. Oke. Mau shoot apa lagi Pak Eko? Laba-laba. Ya boleh. Gak apa-apa, saya coba. Lebih sulit memang laba-laba. Kenapa Pak Eko? Bergerak terus? Iya, bergerak terus. Ini saya coba. Kalau pakai vokal yang 200 masih oke, yang susah agak apa vokal 600. Agak susah. Sebenarnya enak, sebenarnya enggak butuh berat ini tuh. Udah enggak ada lagi. Udah. Udah habis. Nah, ini serangga yang terakhir nih. Laba-laba. Ya. Spider. Tuh kasih makan lu, Mat. Ah, Pak, makan lupa ngambil ya. Enggak, nggak dilihat ini juga. Iya, udah ini langsung. Jerantem ya. Nanti kalau nggak masuk cicilan, Pak paling support dulu dikit. Saya betul-betul bawa supportannya. Di dalam sini, dalam sini. Ini agak cicilan ini. Terus yang gesit. Oh itu di tengah tuh? Iya. Di antara daun-daun. Gesit ini. Hah? Sepasang? Hah? Oh iya, kalau lagi celutang itu kawin biasanya. Iya ada sarangnya. Ini berarti laki perempuan mot. Yang ini aja mot. Amen aja. Wish. Laba-laba ditinggal sebentar sama Pak Eko kawin loh. Langsung mot. Pak Eko ada dari Fadian Riza. Tekstur laba-laba lebih kompleks ya Pak Eko. Jadi lebih agak susah katanya. Apanya? Teksturnya emang lebih kompleks. Bukan, karakter dianya agak dideketin itu bias mereka, jadi ada jarak-jarak tertentu mereka misalnya udah tahu itu jaraknya bisa lompat, dia lompat. Oh. Pasti ada yang sesuatu yang deketin dia, pasti dia lompat. Oh, nggak boleh lihat iya. Ini ya. Apalagi di dalam dubuser ini kan deket nih, biasanya lompat ke sini, lompat ke lensa. Oh jadi, gitu. Jadi dia udah bisa ngatur, apa, ngukur, ini gue bisa lompat, nyampe nih gua, nah gitu dia ya. Lompat, seperti itu. Kalau nggak bisa dah, paling lama ke bawah seperti itu. Oh iya lompat tuh bener. Ya kan? Ini makanya dibilang jumper, jumper spider. Suplot aja dulu mot dikit mot. Kalau kecilan, hah? Itu? Ya air tinggal ngambil doang sini. Sisi air dikit tuh. Ada spraynya situ, apa yang bulat itu, diisi air, air apaan aja. Spot halus aja dikit ya, seset. Biasanya kalau disemprot itu, dia basah bulu-bulunya, dia sibuk. Sibuk bersihin, dia nggak betah. Oh gitu. Iya. Itu doang. Oh, besok kalau laba-laba jangan diusir ya. Cuman nyemplotnya kira-kira aja, jangan terlalu basah. Nyemplotnya kira-kira. Pak Eko, Muhammad Said katanya 2 jam gak berasa, keren Pak Eko ilmunya. Thank you Muhammad Said. Nah, itu tuh. Jadi sekarang itu motor laba-laba, jumper. Semprot aja? Sekarang Pak dikit. Eko mau semprot agak dikit. Jauh dikit. Supaya dia... Agak jauh dikit, kira-kira semprot yang halus. Yang keluarnya halus banget. Nah itu, terus dikit lagi. Ya. Dah. Yang penting buat basahin doang aja, ntar pas di daun aja buat sepertinya. Hah, gak mau di daun aja makanya. Biasa gitu, kalau di batang rada kicilan. Ya tantangan mau laba-laba begini, mendingan dihitungnya mot, deket sarangnya mot, mungkin agak antengan kayaknya. Ya kita coba jangan pakai langsung 200, 600. Ini jaraknya bisa deket banget karena pakai Renox. Saya harus ini nih. Ini sekarang lagi ini coba ya teman-teman. Nah ini. Wow, coba under. Nah, itunya pas belum. Under? Oh, nggak masuk Pak Eko. Nggak masuk.
Lu lagi baca tuh. Hah? Baca lagi. Baca lagi. Hmm. Cabut dulu apa? Cabut yang kuning itu, Pak. Iya. Ya, tadi nih. Goyang dikit ya. Tuh Pak Eko dari Adriel AB, sering lihat fotonya tapi baru lihat cara fotonya katanya. Dan Pak Eko bawa stok banyak banget loh Mas. Okay. Jadi kita beruntung banget nih bisa dapat knowledge dari Pak Eko langsung. Masih enggak, bisa dikit ya. Soalnya beda nih ini warnanya. Nih, saya kalau udah laba-laba kadang-kadang harus dikeker nih kalau buat yakin. Bu. Masih di atas. Nah. Oh, masuk ya. Hmm? Belum masuk, Pak Eko. Belum masuk. Kenapa ya? Masih. Pak Eko cabut lagi. Masuk. Matiin dulu. Matiin. Oh, jangan matiin. Cabut terus pasang lagi aja. Ya biar tuh baru pasang. Harus pegangin kali ini ya kabel ya. Harusnya enggak sih. Tuh, connecting udah. Iya, kayak mungkin gini gerak-gerak ini. Tuh. Iya, tadi saya jepret. Enggak continuous. Coba lagi. Kan udah cakep banget itu. Tinggal dilihat doang. Coba. Oh, sono belakang. Tunggu. Enggak. Wah, enggak masuk, Pak Eko. Enggak masuk. Sayang banget itu. Bagus ya. Oke, Pak Eko, cabut dulu. Oh, memori dari ya, dari tadi lupa. Matiin memori cabut ya. Bagaimana? Memori cabut aja deh. Iya dah. Kayak di memori ini. Padahal udah pakai ini aneh nih. Udah yang lama. Pengaruh ya Mas dia kalau pakai memori gitu. Agak lelet nih memorinya. Iya itu memori yang lama itu. Oh. Bukan itu. Oke. Okay. Ini lumayan anteng ini, sadinin. Ini dia ya, enggak apa-apa. Bisa. Ini harusnya masuk sih. Jangan. Pasang kayak jangan biasa gitu. Oh, atas dikit. Aduh goyang, enggak mau. Cannot open the shutter. Memory card is not. Oh, harus masuk. Pak, pakai memory saya dulu deh. Harus pakai memory. Kok dia harus pakai memory? Hah? Ini enggak. Banyak kendala. Beko. Iya Mas Risianto, nih barusan ganti memori. Kemudian nyambung nih sekarang. Tes. Oke, Pak. Coba tes. Oke. Tapi lumayan cepat sih ya untuk 200-600. Masuk gak? Ini gak masuk juga Pak Eko. Kemana? Kenapa ya? Iya ini masih loading tuh. Masih loading ya? Iya. Hmm. Tiket kameranya.
cabut. Eko cabut dulu. Cabut mati. Kadang-kadang ini. Saya cabut di sini dulu. Ya, coba. Biar mati ya. Matiin dulu. Ah, matiin dulu. Udah. Oke, coba. Untung laba-labanya atau lenyang. Anteng tuh deh. Atas maju. Iya sih. Agak mundur dikit mau. Soal posisi placer di tengah mau. Dah. Abur deh. Ntar doang dia. Jadi kalau laba-laba itu angle yang paling enak dilihatnya ya dari depan frontal. Aduh. Aduh. Bang, kurang frontal. Oh, enggak masuk, Pak Eko. Masuk juga. Kayaknya sayang enggak masuk-masuk. Heeh. Dia mau ya? Iya. Enggak apa-apa, Pak Eko. Problem. Ngikutin tadi udah inian. Tadi pakai apa tadi? RX lagi? Ya udah RX lagi deh. Yang penting udah pakai 200-600 udah oke. Tadi. Jadi abis ini bebas moto, bebas moto, apa sesi moto apa? Moto Mas Pajar, sesi moto. Nih terakhir, okay. Teman-teman, Pak Eko lagi ganti kamera dulu. Tadi lupa, tadi harus pakai RX 100 man, harusnya cupang tadi, udah nggak apa-apa, udah pernah ini, apa teman-teman udah pernah lihat pakai RX 100 motor cupang. Oke, sekarang Pak Eko lagi ganti pakai RX 10 yang balik ya kak. Balik. Udah. Deh. Mudah-mudahan berhasil nih. Ini sih udah berubah sih ininya. Settingnya. Nah, dapet tuh. Nah, depan nih. Pakai ini lebih empuk, Mas. Nah, bagus banget, Pak Eko. Pakai ini lebih empuk. Saya coba 600. Akhirnya. Saya coba 600. Ini tadi pakai 200 mili ya, Pak Eko? Hah? Enggak, lebih. Oh, lebih ya? 500 itu hampir. Oh, ini lima. Sekarang nih. Mau dirubah ke 600 mili. Nah, ini 600. Saya mau dapat frontal. Aduh, kurang frontal. Angle-nya. Wih, keren banget Pak Eko. Gila ya, binatangnya kecil gitu ya. Gak sia-sia ditunggu ya. Hasilnya gokil banget. Aduh. Sial tadi. Kocak sih ya di depan nih. Ya.
Ini kalau pakai dual lighting keren banget ya, Pak Eko. Ini bisa explore ini lighting ya. Wah. Wow. Nah, ini keren banget. Coba dapat enggak terakhir? Widih. Itu pro apa angle idealnya laba-laba segitu begitu, Mas. Frontal ya, Pak Eko. Kanan kiri. Oh. Wow. Dah. Oke. Okay. Cakep, Pak Eko. Keren banget. Kita lihat ya detailnya ya. Iya. Ya itu Pak, enaknya pakai RX gitu. Biasanya kalau pakai 90 pembesaran segitu, itu dopnya tipis banget, Mas. Ini detailnya. Coba mata tajam enggak? Saya kalau beli di mata. Kalau belum saya itu mata tajam. Tajam banget. Tuh, iya. Coba ajar lagi, Mot. Ajar lagi, Mot. Ambil dapat yang benar. Mana? Nih, tajam, Pak. Enggak yang frontal. Saya kalau udah dapat frontal tadi sebenarnya lebih ini, Mas, kalau frontal. Oh, ini kalau yang frontal yang terakhir masih agak kurang ya, tajam nih, Pak. Kurang. Saya manasin banget ya gue. Jadi angle-nya mau benar-benar 90 derajat ini kalau yang apa frontal, nunggu dia diem. Keren ya, fun ya. Jaraknya belum dapat ideal udah. Wah, dapat gak ya? Soalnya agak gerak. Tapi kok saya lihat. Soalnya agak gerak tuh. Tuh cuma, ayo lagi. Ngaruh dia bergerak gitu. Dia belum pakai flash. Biasanya di bagian tertentu, apa matanya. Tajam tapi masih bisa tajam lagi sih. Iya, harusnya kalau diem. Ya memang kalau pas live demo ini, kita apalagi makro ya, butuh kesabaran kita untuk kita bisa menyerap ilmu-ilmunya Pak Eko nih. Kapan lagi kan kita bisa lihat live demo pemotretan makro dan Pak Eko jelasin ini detail banget. Aduh, gerak lagi. Ini bikin gue pengen nyari raba, nyari ini sih. Laba-laba enggak kali ya? Capung lah ya dulu ya. Enggak dapat. Putus nih jaraknya. Bagus banget. Asal anteng ya berapa detik ya. Ya begini kalau laba-laba, ini masih mending cuma jalan-jalan doang, biasa lompat-lompat. Poin ini. Tuh. Ini kayak tahu mau difoto bergerak dia, itu. Bergerak gitu biasa agak inian. Wah ini nih. Wih bagus. Coba. Ini bagus Pak Eko. Gaya lo dia lo gokil. Coba kita lihat detailnya. Tajam Pak. Nah itu baru tajam. Tajam nih. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Gokil. Gokil ya. Bagus banget. Iya. Ini benar-benar racun sih Pak Eko. Jadi ada di matanya itu keren, ya? Kalau kita ngeliat itu warna hitam. Mm-hmm. Tapi ketika kita foto itu warna hijau, agak hijau kan. Uh-huh. Iya, seperti itu. Ada yang biru. Jadi seperti itu. Oke. Okay. Keren-keren Pak Eko. Wah, dapat banyak ilmu kita Pak Eko. Oke. Oke. Nah, di tengahnya ini lo. Itu putar dikit. Sip gitu. Iya. Ini di tengah aja nih. Jadi berdua. Kok enggak bisa? Ini lepas aja nih charger. Oh, bukan. Charger yang itu. Rekor ini. Rekor Peko. Saya enggak ngerokok berapa jam? Weh, rekor ini. Jadi ya, saya. Gua membuat Pak Eko nggak merokok dalam hampir 3 jam nih kita Pak Eko. Dan ini juga rekor saya loh Pak Eko, live. Karena sebelumnya berapa? 2 jam 15 menit ya. Jadi sekarang kita udah hampir, kayaknya udah hampir 3 jam Pak Eko. Karena kita start dari jam 3, lebih loh. Lebih. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 6. Jam 6. 3 jam lebih. 3 jam lebih. Jadi hampir 3 jam lebih kita bareng-bareng Pak Eko. Cilin dikit ISO ini. Thank you banget Pak Eko. Ini hasilnya gokil banget. Dan yang pasti ini racun-racun. Dan kalian bakal sering-sering ngelihat foto makro di feed gue nanti. Karena di Bogor ini banyak banget nih Pak Eko. Jadi bisa
sambil orang, sambil naik sepeda goes. Naik sepeda goes. Ya, sebenarnya nggak harus ini kan. Mas ketika jalan nggak harus bawa kamera. Okay. Tapi nggak apa-apa bawa kamera. Oh, ambil bawa plastik kayak saya itu. Ada serangga, kita tadi mantis, laba-laba masukin, yup, ikat itu sejam dua jam apa seharian nggak apa-apa dibawa pulang gitu. Oh, iya. Nah, baru kita moto di rumah gitu. Saya biasanya begitu kalau ini kemana-mana ke daerah saya selalu bawa plastik itu tadi plastik kiloan. Keren-keren teman-teman. Pak Eko, thank you banget nih Pak Eko. Sama-sama. Udah sampai jam hampir setengah tujuh kita Pak Eko live dan keren banget Pak Eko dan teman-teman. Seperti gue bilang, nanti kalian pasti akan ngelihat foto makro dari gue juga. Karena gue langsung belajar dari ahlinya. Jadi mungkin lensa saya udah punya, Pak Eko. Ya. Renox nggak sengaja ada ya, jadi ya. Udah bisa langsung explore. Paling bentar lagi gue minjem capungnya Pak Eko aja buat malam ini. Jadi nanti kalian akan lihat satu capung yang pakai gel. Oke, gel. Terus bisa, ada properti di kanan kirinya gitu ya, karena gue biasa model. Cupang juga bagus belakangnya. Cupang ya. Lampu yang tadi yang punya apa R1 ya. Jadi catatannya Pak Eko, beli akuarium, beli cupang, cari capung. Wah banyak ya. Tapi boleh lah Pak Eko. Thank you banget Pak Eko. Sama-sama. Thank you Pak. Sama-sama. Nanti kita ngumpul-ngumpul lagi di sini sama teman-teman Alpha yang lain. Oke, teman-teman, thank you udah ngikutin kita sampai ini masih ada 40 orang lebih yang join di live ini sampai akhir. Thank you untuk kalian semua. Thank you supportnya juga. Thank you sekali lagi Pak Eko. Thank you ada Margaret sama William yang jauh-jauh datang dari Tangerang, ada Ferry juga. Mas Adi, ada Ibnu juga yang handle kamera, ada Dea sama Nanda yang sama Miko di sini. Oke, teman-teman, thank you sekali lagi. Mudah-mudahan sesi hari ini juga live hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin. Sampai jumpa lagi di live berikutnya. Bye. Salam jepret. Salam jepret. Dah. Wah, timnya banyak.